Oke, bisa dengar saya, Bu? Bisa, Pak. Berarti kita mulai, Bu, ya. Suaranya dikecilkan dikit, Ip. Itu gimana kita? Sudah mulai, ya? Sudah, Pak. Oh. Matiin nanti di sana, nanti mati dulu. Pak, main sudah, ya? Baik, Bapak, Ibu, kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam rangka webinar Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelang Jambi. Yang kedua, jadi yang pertama sudah kita lakukan bulan yang lalu, dan sekarang yang kedua dengan topik pakan mandiri berbahan baku lokal. Tidak lupa juga selawat beriring salam kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Direktur Pakan dan Obat. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Bapak Main SPI MSI. Selanjutnya yang kita banggakan Ibu Ernawati, Okdakan Harapan Maju dari Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya narasumber kedua Bapak Insinyur Edi Warman MSI dari Balai Perikanan Budidaya Tawar Sungai Gelam Jambi. Ibu sekalian, kita webinar pagi ini. Pada kesempatan ini webinar yang kita lakukan tercatat dari yang hadir seperti dari penyuluh, pengawas, dinas kabupaten kota dan beberapa yang sudah mendaftar pada acara webinar ini. Juga Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, dalam budidaya perikanan saat ini memang pakan adalah merupakan biaya terbanyak daripada produksi ikan, mencapai mungkin 70-80%. Jadi itu kita dari balai dari beberapa tahun belakangan ini melakukan kajian-kajian serta uji coba serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, meliputi di Sumatera, ditambah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Salah satunya yang kita ambil adalah Ibu Ernawati. Untuk kiat sukses beliau bagaimana mengatasi biaya pakan yang terlalu mahal sementara harga ikan yang masih biasa-biasa saja. Jadi untuk memperhemat waktu untuk pagi ini saya sampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan seperti yang sudah berlangsung. Yang kedua adalah sambutan dari Kepala Balai yang diwakili oleh Bapak Kasubag TU, Bapak Main SPI MSI. Yang ketiga yaitu arahan serta pembingkaian dari Bapak Direktur Pakan dan Obat Ikan, Bapak Insinyur Mimit Abdul Hamid MSC. Dan beliau sudah dari pagi ini sudah bersama kita dari Gedung Minabahari 4, Jakarta. Dan yang ke selanjutnya Ibu Ernawati, beliau juga sudah bergabung dengan kita dari Muara Belian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Selanjutnya di samping saya Bapak Edi Warman, sudah dari tadi sudah hadir.
Untuk selanjutnya kita langsung saja, dan waktu yang kita sediakan pada webinar ini secara akumulasi sampai jam 12 siang. Tahan dari beberapa pemaparan nanti, mungkin kita masih punya waktu diskusi nanti di setengah 12 sampai jam 12. Mungkin bisa Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar bisa bertukar pikiran dengan Ibu Erna maupun dengan Pak Edi Warman di acara webinar ini. Baik, selanjutnya untuk acara kedua, pengantar dari Kepala Balai yang diwakili oleh Bapak Main, Kesubag Tata Usaha Balai Perikanan Jambi. Silakan Pak Main. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktu yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Insinyur Mimit Abdul Hamid, MSC, Direktur Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Yang saya hormati narasumber kegiatan, Bapak Insinyur Edi Warman, Insinyur Bapak MSI, dan Ibu Ernawati dari Pepdakan Harapan Maju Muara Bulian ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, masih diberikan kesempatan nikmat ya, nikmat waktu, nikmat kesehatan, sehingga bisa sama-sama hadir ya secara online untuk mengikuti kegiatan webinar Pakan Mandiri Berbahan Baku Lokal. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Yang pertama ini perlu saya sampaikan permohonan maaf dari Kepala Balai yang sedianya beliau hadir untuk memberikan pengantar di kesempatan pagi ini karena ada kegiatan di luar kantor. Saat ini masih dalam perjalanan ke Jogja ya, mengikuti kegiatan rapat pimpinan, sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Namun demikian, saya akan menyampaikan beberapa pesan ini ya terkait suksesnya acara ini untuk bisa dijadikan bagian dari kegiatan kami di Balai dan juga bagian dari kegiatan prioritas nasional. Jadi bagi para peserta semua ya yang saya hormati juga, bahwa Pakan Mandiri, kegiatan Pakan Mandiri itu salah satu program nasional dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan juga secara tidak langsung berarti menjadi bagian dari kegiatannya KKP ya, Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi moderator sudah menyampaikan bahwa pakan itu menjadi kos terbesar ya, biaya terbesar dalam kegiatan budidaya. Itu antara 60-70% lah biaya produksi dari itu. Sehingga harapan dari kami Balai Jambi ini ya, yang di dalam kegiatannya ada kegiatan produksi pakan mandiri, itu berharap bisa mengurangi biaya produksi sehingga keuntungannya bisa meningkat dari kegiatan budidaya. Namun di sisi lain ini juga perlu diperhatikan bahwa kegiatan pakan mandiri juga harus mempertimbangkan beberapa aspek ya. Yang pertama itu bahan baku yang kita gunakan ataupun produk jadi pakan mandiri yang telah menjadi produk untuk dikonsumsi oleh ikan peliharaan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, keberlanjutan dari kegiatan budidaya. Jadi bagaimanapun
input ya, input dalam hal ini pakan ke dalam satu sistem budidaya, itu akan memberikan dampak. Dua hal pasti dampaknya, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tentu saja itu bagian dari asupan nutrisi bagi ikan untuk cepat tumbuh. Tapi di sisi lain, kita juga menyadari pakan ini tidak semuanya dikonsumsi oleh ikan. Pasti akan ada yang bersifat apa, entah itu hancur sebelum dimakan, atau ada juga mungkin setelah dicerna oleh ikan, ternyata masih banyak unsur-unsur nutrisi yang kemudian menjadi input ke lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini tentu saja dalam jangka panjang akan menjadi bagian dari kerusakan lingkungan budidayanya, kemudian akan berpengaruh juga kalau misalnya buang airnya itu ke apa namanya saluran-saluran primer atau saluran-saluran sekunder di kolam-kolam itu, pasti akan menjadi bagian dari polutan di sekitarnya. Nah, harapan kami untuk kegiatan pakan mandiri ini terutama di PRUPR gitu ya, yang melaksanakan kegiatan produksi pakan mandiri ini harus mempertimbangkan salah satunya hal tersebut. Artinya selain sumber bahan baku, pemilihan bahan baku maksudnya, itu juga terkait dengan komposisi ya. Komposisi juga perlu diperhatikan. Kemudian komposisi itu berarti formula ya, formula. Kemudian cara pembuatannya, itu juga akan berpengaruh terhadap produk akhir dari pakan itu sendiri. Gitu. Kita tidak selalu harus memproduksi pakan ini dengan protein tinggi. Kalau pakan patokannya, utama memang biasanya protein. Tapi kalau proteinnya tinggi itu, ya bagus untuk ikannya, tapi untuk lingkungannya belum tentu bagus. Artinya sumber polutan yang kita berikan kepada lingkungan wadah itu akan semakin besar. Kemudian selain pertimbangan tadi ya, pertimbangan aspek dari lingkungan keberlanjutan budidaya juga tentu saja harus mempertimbangkan efisiensi dari baik itu harga ya, harga dari bahan bakunya, kemudian juga dipertimbangkan tadi terkait sama harga yang tinggi misalnya dari satu produk tertentu untuk menjadi bahan baku itu bisa diimbangi dengan produk lain yang lebih murah ya, supaya harga ending dari pakan itu bisa lebih murah dan kos produksi budidaya tentu saja bisa ditekan. Yang ketiga barangkali efektivitas. Nah, efektivitas ini terkait dari sumber bahan baku ya. Mungkin ada bahan-bahan yang memang punya kualitas baik, tetapi akan sulit didapatkan karena sebagian lagi produknya itu impor. Sampai saat ini memang ketergantungan kita terhadap produk untuk bahan baku pakan mandiri ini masih belum sepenuhnya untuk semuanya menggunakan bahan baku lokal. Ya, kita memang sudah di balai kami itu sudah melakukan beberapa upaya ini, ya terutama selain tepung ikan ya, yang memang secara kualitas masih belum bisa mengungguli kualitas dari pakan impor gitu, dari tepung ikan impor. Nah, kita sudah berusaha mengembangkan beberapa sumber-sumber lain selain bahan baku yang sifatnya hewani juga yang bersifat nabati. Nah, ini nanti Pak Edi Warman mungkin nanti bisa sedikit memberikan gambaran. Kita sudah mengembangkan untuk menanam indigo vera ya, salah satu sumber protein tanaman, salah satu sumber protein nabati yang kelak mungkin bisa menjadi substitusi untuk tepung ikan yang harganya memang paling mahal di antara
apa komponen dari bahan untuk kegiatan Pakem Mandiri ini. Itu barangkali ya sebagai pengantar menyampaikan ke semua peserta dan juga menitip pesan kepada narasumber yang hadir ke Ibu Ernawati, barangkali nanti bisa memberikan tips-tips ya ataupun success story-nya untuk membuat pakan yang kira-kira terjangkau oleh masyarakat, oleh UPR, sehingga hasil budidayanya itu tetap baik walaupun pakannya bisa lebih murah gitu. Kemudian ke Pak Edi Warman, bisa memberikan gambaran ya formulasi yang efektif ataupun menggeser-geser formulasi supaya menemukan nilai nutrisi yang kita inginkan gitu, dengan mempertimbangkan aspek efektivitasnya. Dan kemudian pesan berikutnya kepada Direktur Pakan dan Obat Ikan, barangkali nanti bisa menyampaikan gambaran tentang regulasi ke depan pakan mandiri seperti apa, gambarannya, pengembangannya, dan juga kalau ada program-program yang kira-kira membantu proses pengembangan mandiri, barangkali sekalian bisa disosialisasikan. Gitu, Pak Mimit ya, pesan. Terus kemudian untuk peserta semuanya yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk menyempatkan diri. Kita sama-sama belajar, jangan segan-segan nanti bertanya, dan mungkin saja ada di antara peserta yang hadir ini punya pengalaman ataupun punya hal-hal baru yang mungkin kami juga tertinggal ya, tertinggal karena unsur COVID ini nggak bisa kemana-mana, jarang pergi-pergi keluar, barangkali bisa saling berbagi informasi, sehingga harapannya ini akan membantu untuk kegiatan pengembangan pakan mandiri secara nasional. Saya kira itu, Pak Moderator, kami mohon maaf ini apabila ada yang kurang-kurang dalam penyampaian, dan terima kasih atas kehadiran semuanya, moderator, narasumber, kemudian peserta, juga kepada panitia ya yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan mendapatkan barokah ya di kegiatan ini. Saya akhiri antar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Main, Kasubag Tata Usaha Perikanan Budidaya Awar Sungai Gelam Jambi, yang sudah menyampaikan sambutan serta harapan-harapan dari balai untuk Bapak dan Ibu peserta webinar semuanya, juga untuk narasumber-narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya melangkah ke acara kedua, yaitu arahan ya atau pembingkaian, serta nantinya pemaparan juga dari Bapak Direktur Pakan dan Obat Ikan, Bapak Insinyur Mimit Abdul Hamid. Perlu juga saya sampaikan sepintas, Bapak Mimit Abdul Hamid ini lahir di Sukabumi, tepatnya di Cisaat, dan beliau sampai SMP ada di Sukabumi, dan S1-nya di IPB Bogor, dan S2-nya di Tokyo University ya, kalau nggak salah saya, di Jepang. Dan beliau ini PNS pertamanya di Balai Perikanan Air Tawar Sungai Gelam Jambi, dan menjadi kepala balai juga di Balai Perikanan Air Tawar Sungai Gelam Jambi, dan pernah juga selanjutnya jadi kepala balai besar budidaya laut di Lampung, dan pada saat ini sebagai direktur pakan dan obat ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu sekilas tentang Pak Mimit. Jadi saya sedikit agak hafal karena kenal sejarah beliau. Jadi untuk menghemat waktu, saya silakan ke Pak Mimit nanti sekalian sekaligus membuka Pak Mimit acara webinar kita ini. Silakan Pak Mimit. Ya, langsung di-share aja Pak ya. Apa materinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pagi hari ini telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara webinar Pakan Mandiri. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dakwah Islamnya kepada kita sekalian, juga kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Saya menyampaikan yang pertama itu mengucapkan selamat ya kepada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi yang sudah berhasil menyelenggarakan acara webinar ini ya, kepada para pimpinannya ya, Pak Boyun sebagai kepala balai, Pak Main Kasubag TU. Ini adalah upaya yang sangat baik dan terus-menerus harus dilakukan ya, terkait dengan menyampaikan sosialisasi transfer ilmu terkait dengan pengembangan pakan mandiri. Yang keduanya juga saya mengucapkan selamat juga ini ya kepada para narasumber yang pertama ya sudah berhasil mengumpulkan berbagai informasi pengalaman data-data data-data empiris ya, hasil-hasil perekayasaan atau hasil kegiatannya untuk bisa disampaikan di dalam forum ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang pahalanya mengalir terus-menerus selama ilmu itu diterapkan oleh para peserta yang mendengarkan acara webinar. Yaitu kepada siapa tadi? Pak Edi Warman, Insinyur Edi Warman, MSI, ya, perekayasa senior, rekayasa madya yang ada di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Begitu juga kepada Ibu Ernawati ya dari Pokdakan Harapan Maju Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Tentu saja ada kesuksesan, ada ilmu, ada teknologi yang bisa di-sharing di dalam kegiatan ini. Dan yang terakhir saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta ya yang sudah meluangkan waktu, yang mampu menyediakan waktu dan kesempatannya untuk mendengarkan sharing ilmu terkait dengan pengembangan pakan mandiri ya, nanti ada formulasinya mungkin akan disampaikan ya, termasuk juga manajerialnya dari sisi produksi begitu ya, dari sisi manajemen bahan baku, dari sisi distribusi dan sebagainya yang disampaikan oleh para narasumber. Semoga bahwa ini menjadi ilmu yang memberikan manfaat dan kemajuan bagi usaha Bapak Ibu sekalian. Dan di sini tentu juga saya mengucapkan selamat yang hadir ini bukan hanya sahabat-sahabat pembudidaya atau kelompok pakan mandiri ya, tetapi juga ada staf teknis atau pejabat dari dinas-dinas perikanan kabupaten maupun provinsi. Ada para penyuluh juga yang hadir pada kesempatan ini. Saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan kita bisa menangkap apa yang disampaikan pada webinar ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa gerakan pakan mandiri ini adalah merupakan gerakan nasional ya, gerakan atau program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi dari pusat sampai ke daerah ini programnya ini satu kesatuan sambung menyambung ya, dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Direktorat Pakan dan Obat Ikan, ke provinsi, ke kabupaten, dan para penyuluh. Artinya ini bukan kita bergerak sendirian di dalam mengembangkan pakan mandiri ini, tapi menjadi gerakan nasional. Dan ternyata dari perkembangannya gerakan pakan mandiri ini, ya kalau diinisiasi dari beberapa balai ya dan dari beberapa pokdakan, mungkin sudah mulai sejak zaman tahun 2005 ya, itu sudah dimulai, termasuk di BPAT Jambi, di BPBAT Sungai Gelam Jambi juga saya ingat ya 2006 kak ya, terus sampai 2012-2013 sudah memproduksi gitu ya dengan mesin dari pokdakan dari Rio itu ya kita gunakan. Nah itu, nah, tetapi bahwa ini menjadi kegiatan prioritas nasional, artinya dari bottom up ini ya, dari bawah, dari masyarakat, dari UPT ditangkap menjadi kegiatan prioritas nasional itu baru tahun 2015 ya. Baru tahun 2015 sampai sekarang sudah 2020 ya. Jadi artinya secara formal nasional dijadiin kegiatan prioritas di Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah berjalan 5 tahun ya. Gerakan pakan mandiri ini. Ini lanjut yang apa share materinya untuk dilanjut slide-nya. Ini ya materinya ya. Aduh mohon maaf ini ada kesalahan. Ini memang arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Kelautan Perikanan, dua hal pokok yang disampaikan oleh Presiden kita yaitu memperbaiki hubungan atau komunikasi ya dengan nelayan, dengan pembudidaya. Yang keduanya adalah perikanan budidaya untuk dioptimalkan lagi, untuk diperkuat lagi. Ini artinya dari sisi kebijakan, ya keberpihakan Presiden terkait dengan kegiatan budidaya ini menjadi hal pokok, menjadi yang sangat besar. Sehingga ini menjadi peluang ya bagi kita, bagi para stakeholder budidaya, ya dari mulai aparat pemerintah sampai kepada pembudidaya untuk betul-betul memberikan kontribusi dalam rangka mengoptimalkan sumber daya perikanan yang ada ya, baik itu lahan maupun ketersediaan sarana-sarana yang lain termasuk bahan baku di dalam pengembangan pakan ini. Lanjut. Ini jadi di dalam arah kebijakan dan strategi DJPB 2020 ya, bahwa arahnya itu adalah pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan kelanjutan. Nah kita ngelihat ada tiga kebijakan ya, ada kebijakan pengelolaan kawasan berkelanjutan, ada kebijakan peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan, dan kebijakan peningkatan kesejahteraan pembudidaya. Nah gerakan pakan mandiri ini saya pikir ada di dalam dua kebijakan. Yang pertama adalah di sini khususnya terkait menyediakan input produksi yang efisien. Di situ ada induk, benih, obat, dan pakan. Nah ini pakan yaitu dengan mengembangkan pakan mandiri. Sehingga ini adalah untuk mendorong keberlanjutan. Ya tadi disampaikan bahwa gerakan pakan mandiri itu ada dua sisi, yang pertama dari sisi ekonomi, yang sisi lingkungan. Jadi keberlanjutan dalam artian kita harus memperhatikan bahwa dengan menekan biaya produksi dengan penggunaan pakan mandiri ini akan menyebabkan usahanya pembudidaya ini menjadi berkelanjutan. Berhenti karena harga pakan mahal. Yaitu artinya sustainability di dalam ekonomi atau keberlanjutan di dalam ekonomi. Yang kedua bahwa harus memperhatikan juga terkait dengan kelestarian lingkungan budidaya. Ya, jadi
dari sisi formulasi yang akan sangat berperan. Bagaimana formulasi yang baik itu yang menyebabkan buangan kepada lingkungan, kepada alam itu ditekan atau bahkan dikurangi ya. Dikurangi, ditiadakan sehingga kegiatan budidaya itu bisa berkelanjutan. Dan saya pikir ini juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Jadi setelah tadi ada secara ekonomi menyebabkan kegiatan usaha budidaya ini berkelanjutan, ini juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi para budidaya ikan. Lanjut. Lanjutkan. Nah, ini proyeksi produksi perikanan budidaya ya. Jadi sebentar. Sebelumnya. Nah, ini teman-teman sekalian, secara garis besar aja ya, dari 2020 sampai 2024 luar biasa target kita besar. Tahun 2020 ini 18 juta ton ikan. Kalau FCR 1 maka akan dibutuhkan 18 juta ton pakan. Kalau FCR-nya 1 ya. Kalau FCR-nya dijadiin 1,5 berapa tuh ya? Menjadi sekitar 27 juta ton pakan ikan diperlukan. Nah, ini kapasitas produksi perusahaan-perusahaan terkait menyediakan pakan ini sangat kecil. Ya, hanya sekitar 3,2 juta ton. Jadi memang harus dipenuhi dari aktivitas kegiatan yang lain, yaitu dari sisi memproduksi pakan mandiri atau pakan-pakan yang lain seperti misalkan pakan alami. Lanjutkan lagi nih. Ya, ini pakan mandiri. Mengapa? Karena bahwa pakan pabrikan sebagian ya, nanti akan ada penjelasan di belakang, sebagian bahwa yang disampaikan, yang digunakan di dalam memproduksi pakan itu adalah bahan baku impor ya, sehingga biaya produksi tinggi, terus juga ada biaya promosi yang menyebabkan ini juga berdampak kepada harga, biaya distribusi. Nah, ini menyebabkan harga ikan mahal, pakan mahal. Sementara untuk pakan mandiri berbahan baku lokal tidak ada biaya promosi ya, jadi produksi dan distribusi dikerjakan oleh kelompok pakan mandiri itu sendiri sehingga bisa menekan biaya pakan, yaitu 5.000 sampai 7.000 per kilo ya. Atau kalau pakan apung sekarang sih bisa di harga 8.000-an gitu ya. Dan ini menyebabkan keuntungan dari kegiatan budidaya menjadi lebih besar. Oleh karena ini saya pikir terus-menerus ya teman-teman harus tetap semangat, tetap berusaha menemukan hal-hal teknis yang semakin menyebabkan efisien dan efektif di dalam memproduksi pakan mandiri sehingga bisa menekan harga dan menyebabkan keberlangsungan usahanya menjadi berlanjut. Lanjut. Lanjutkan lagi. Nah, ini kondisi pakan ikan gerpari sekarang ya, bahwa ini tukar-tukar terus ini. Ya, ini ditujukan dalam rangka untuk efisiensi biaya produksi. Ini dipakai atau digunakan di kalangan pembudidaya ikan skala kecil. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bahwa sebagian besar ya, saya pikir ya 90%-an ya, bahwa pelaksana produksi pakan mandiri ini adalah pembudidaya ikan skala kecil, umumnya menggunakan bahan baku lokal ya. Ada sebagian besar bahan baku lokal, sedikit ya yang bahan baku bukan lokal, kayak vitamin mix, mineral mix begitu ya. Dan ada bahan yang pokok juga ya, di antaranya yang masih porsinya besar impor di dalam produksi pakan itu adalah tepung kedelai. Ya, saya nanti jelaskan bahwa tepung ikan memang impor, tetapi kegiatan pakan ikan mandiri tepung ikannya itu 90%, 80-90% adalah tepung ikan dari dalam negeri ya, untuk produksi pakan, baik itu di perusahaan-perusahaan besar maupun di kelompok pakan mandiri. Jadi tepung ikannya itu 80-90% itu di dalam
supply dari dalam negeri. Sementara kalau untuk pakan udang dibalik, ya, bahwa dibalik kalau untuk pakan udang justru 90% itu tepung ikannya berasal dari impor, sedangkan 10%-nya itu dari lokal. Nah, karena mengapa? Karena untuk pakan mandiri atau untuk pakan komersil sekalipun tepung ikan yang diproduksi dari dalam negeri udah cukup memadai, ya. Jadi ada di level sampai di grade 2, ya. Jadi di grade 2 dan di grade 3 itu masih dimungkinkan untuk memproduksi pakan mandiri atau pakan komersil. Nah, di grade 1 itu ada ya produksi dalam negeri tapi sangat kecil. Jadi grade 3 itu protein ya di 30 sampai 40, ya. Grade kedua itu antara 40 sampai 55 gitu ya. Grade 3 itu antara 55 sampai 65% ya proteinnya. Nah, ini digunakan untuk pakan ikan, pakan udang atau pakan laut, sehingga 80% sampai 90% tepung ikannya itu berasal dari hasil impor begitu ya. Tetapi untuk yang pakan ikan justru kebalikannya, 80 sampai 90% adalah tepung ikan dari dalam negeri. Nah, ini pakan mandiri punya tujuan juga mengefisienkan pemakaian tenaga kerja, ya. Nah, selama ini program pakan mandiri ini masih untuk pakan pembesaran ikan air tawar, ya. Dan kita mendorong ya dari pusat untuk juga bahwa pakan mandiri ini bisa dikembangkan untuk komoditas ikan air laut dan ikan air payau. Jadi ya BPPAT Jambi, BPPAT Sukabumi, BPPAT Mandi Angin, BPPAT Tatelu, ya, ini mengembangkan pakan-pakan mandiri untuk ikan air tawar, ya, pati, nila, lele, ikan mas dan seterusnya. BBE Lampung. Nah, jadi balai-balai budidaya laut ya seperti Lampung dan balai-balai budidaya air payau seperti Jepara, ada Takalar, ada Situbondo, ada Ujung Bate, itu mengembangkan formulasi pakan ikan yang lain, yaitu pakan untuk payau maupun pakan untuk laut, ya. Nah, sebenarnya mereka juga mendorong dan membantu memproduksi ya pakan-pakan ikan air tawar dan masih menjadi sebagian besar dari porsi produksi mereka. Cuma mereka ini sudah mengembangkan formulasi dan sebagian juga sudah didistribusikan sebagai pakan bantuan kepada para pembudidaya ya. Untuk ikan misalkan BBE Lampung ya, pakan bawal bintang itu sudah didistribusikan di Pangandaran, begitu juga pakan kakak putih, pakan kobia, Jepara ya, pakan kakak putih, pakan bandeng, dan pakan udang. Bahkan Jepara ini satu lagi dia sudah memproduksi pakan untuk kodok. Dan konon kabarnya pakan untuk kodok ini lebih banyak diminati dibandingkan dengan pakan kodok dari perusahaan komersil. Sehingga sekarang mereka mendapatkan order yang besar ya terkait dengan pakan untuk budidaya kodok, kodok lembu. Nah, untuk pembudidaya, untuk pokdakan yang sudah mampu memproduksi pakan selain ikan air tawar itu ada ya. Mina Perkasa Cangkring di Indramayu mampu memproduksi pakan mandiri untuk udang paname, windu, dan bandeng. Dan luar biasa ya, ini setiap harinya diantri ya, diantri masih dijemur aja udah diantriin oleh para pembudidaya udang paname tradisional yang ada di kawasan di Indramayu begitu ya. Karena harganya murah, 7,5 atau 8 ribu per kilonya. Kalau pakan udang paname kan di level 15-18 ribu per kilo, ini di sana dia bisa mampu jual 7,5 sampai 8 ribu. Terus ada KUB Timur Mandiri di Jember beli. Ini juga mampu memproduksi pakan mandiri udang paname, pakan kodok, dan pakan lele. Lanjut. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa setelah menjadi kegiatan prioritas dan menjadi strategi ya di KKP dan di budidaya, terus langkah operasionalnya apa di dalam pengembangan pakan mandiri? Nah, maka langkah operasionalnya itu adalah diantaranya menyampaikan, memberikan bantuan mesin pakan ikan mandiri ke pokdakan-pokdakan di seluruh Indonesia. Nah, ini bantuan sarana pakan ikan mandiri ini kami sampaikan ya 2015 ya,
ada 30 paket mesin tenggelam, 61 paket mesin apung, dan 378 paket bahan baku, dan bahkan kendaraan roda 3. Ini 2015, masih waktu itu Direktorat Produksi, bukan Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Jadi Direktorat Pakan dan Obat Ikan belum berdiri. Berdirinya Direktorat Pakan dan Obat Ikan tahun 2016. Maka pada tahun 2016, mulai juga dilanjutkan gerakan pakan mandiri ini dengan menyampaikan bantuan mesin pakan ikan mandiri, ya 88 paket mesin pencetak, ya, dan 84 paket bahan baku. Dan untuk diketahui oleh teman-teman sekalian, dari tahun ke tahun, ya hampir tiap tahun sebagian besar bantuan mesin pakan mandiri ini kami sampaikan untuk wilayah Sumatera. Keduanya baru Jawa, setelah itu baru Sulawesi, setelah itu baru Kalimantan. Jadi untuk NTB sama Maluku ya tidak tiap tahun dan jumlahnya sangat sedikit. Jadi gerakan pakan mandiri ini kayak berpihak betul ya kepada pembudidaya-pembudidaya yang ada di wilayah Sumatera ya. Dari mulai Jambi, Riau begitu ya, Sumsel, Lampung itu. Dan sekarang kita dorong juga untuk ke Sumatera Utara dan ke Aceh. Ya. Ini saya sengaja sampaikan untuk menambah semangat kepada teman-teman bahwa yang mengembangkan pakan mandiri ini sangat banyak. Ya, bukan hanya teman-teman sekalian saja ya di daerahnya masing-masing, tetapi sangat banyak. Siapa tahu bisa saling sharing bahkan saling membantu ya terkait dengan formulasi maupun terkait dengan ketersediaan bahan baku. Lanjut. Lanjutkan. Nah, ini kita lihat di tahun 2017 ya. Jadi ada 107 paket di Sumatera ya. Jadi 51 paket di Jawa, ada 5 paket di Bali dan NTB, 16 paket di Sulawesi, 21 paket di Kalimantan. Ini 2017. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera ini selalu yang paling besar dan memang keberhasilan pakan mandiri itu berasal dari kawasan budidaya patin ya yang ada di Sumatera, baik itu yang di Jambi maupun yang ada di Riau begitu ya, selain Sumatera Selatan dan Lampung. Artinya memang paket ini juga banyak disampaikan ke kawasan di Sumatera. Lanjut. Lanjut. Nah, ini ada juga kita di tahun 2017 menyampaikan ya sebagai langkah operasional gerakan pakan mandiri ini juga ada bantuan terkait dengan paket budidaya pakan alami ya. Ada 13 paket di Lampung, 7 paket di Jawa Tengah, 20 paket di Jawa Barat. Semuanya terkait dengan budidaya cacing sutra atau tubi pet. Dan ini belum baru dilanjutkan lagi tahun ini ya. Tahun ini dilanjutkan lagi tetapi memang bukan dari Direktorat Pakan dan Obat Ikan, ada paket yang sangat besar jumlahnya, yaitu dari Direktorat Produksi dan Usaha dengan menggunakan anggaran ABT, anggaran biaya tambahan atau APBNP. Ini jumlahnya sangat besar paketnya ya, dengan mendistribusikan paket budidaya pakan alami sistem apartemen. Ya. Lanjut. Dilanjutkan. Nah, ini teman-teman, ini sebaran pakan ikan mandiri 2018, 50 paket. Sama ini juga ya. Sumateranya 27, Jawanya 17, Sulawesi 3, Kalimantan 2, Maluku Utara dan jumlah totalnya 50. Dan perlu teman-teman diketahui, setiap ada paket bantuan mesin ini juga ada bantuan bahan bakunya. Cuma bantuan bahan bakunya tidak besar ya. Hanya sebagai pemicu dan pemacu di awal saja ya. Jadi sekitar, kalau di awal-awal dulu besar ya lumayan. Ya mungkin 5-6 ton. Kalau sekarang mungkin cuma 1 atau 2 ton ya. Di tahun ini bahan bakunya. Lanjut. Nah, ini 2019, 55 paket. Jadi 55 paket kembali. Yang nomor satunya 24 paket didistribusikan di wilayah Sumatera ya. Jawa Bali 9, Sulawesinya 13, totalnya 55 paket. Lanjut. Lanjutkan lagi teman-teman. Host.
Nah, mana operator? Dilanjutkan. Gak bergerak ya? Slide-nya gak bergerak. Nah ini 2016 sampai 2019 total yang disalurkan ya ada 393 kelompok yang tersebar di 28 provinsi dan di 165 kabupaten. Jadi jumlah yang sangat besar ya. Andainya satu kelompok itu ada 10 orang, maka ini sudah menggapai 3.930 orang. Itu tidak melihat yang tadi di 2015. Kalau nggak salah dengan 2015 ini ada sekitar 467 ya, dengan yang 2015, 467-an kelompok. Jadi sudah mencapai lebih dari 4.600 orang ya kegiatan penyaluran paket pakan mandiri ini. Lanjut, ini tadi sudah khas ya. Jadi saya ingin memperlihatkan aja bahwa kebutuhan pakan kita sangat besar dengan proyeksi produksi budidaya yang sangat besar ya. 18 juta di 2020, 22 juta ton di 2024. Ya kalau FCR-nya 1 juga, ini di 2024 akan membutuhkan 22 juta ton pakan ikan begitu ya. Lanjut. Ini sinyalnya barangkali ya. Saya kebetulan tidak membawa print out-nya nih, jadi Ayo, 18,4 juta ini produksi bukan hanya ikan, tetapi juga ada rumput laut. Dan rumput laut ini porsinya besar. Rumput laut itu 10,9 juta ya. Jadi sekitar 11 juta ton. Sementara ikannya sendiri cuma 6,2 juta. Jadi kalau FCR-nya 1, ya kebutuhan pakannya itu 6,2 juta ton pakan ya di 2020 dan 8,7 juta ton pakan di 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk diketahui bahwa kapasitas produksi dari 41 perusahaan pabrik yang ada di Indonesia itu maksimal 3,2 juta ton. Ya, maksimal. Itu artinya kapasitas terpasang 3,2 juta ton pakan komersil. Tetapi faktanya ya sudah 5 tahun terakhir bahwa mereka itu tidak memproduksi di kapasitas maksimal 3,2 juta. Mereka hanya mampu memproduksi di level 50%-nya atau di bawah 50%. Jadi data menunjukkan bahwa produksi pakan komersil itu di tahun 2019 saja hanya mencapai 1,7 juta ya. Itu lebih dari 50% ya untuk di 2019, 1,7 juta. Jadi artinya kalau kebutuhan pakan 6,2 juta itu masih sangat besar kekurangannya dan ini memang harus didorong terus untuk produksi pakan mandiri ini. Nah, ini untuk gerakan pakan mandiri di 2020 ya, di 2020 kegiatan prioritas kita yang langkah operasionalnya adalah kembali melakukan penyampaian distribusi paket mesin pakan dan bahan baku 20 paket tenggelam dan apung itu di
anggaran reguler, APBN reguler. Sementara di akhir tahun 2020 ini ada anggaran biaya tambahan. Dan ini kembali menyalurkan 100 mesin paket, 100 paket mesin pakan ya, apung dan tenggelam ya ke seluruh Indonesia dan bahan baku. Jadi ada bahan baku yang melekat dengan bantuan mesin, ada juga 300 ton bahan baku yang khusus disampaikan kepada anggota Asosiasi Pakan Mandiri Nasional ya, karena jadi saya pikir teman-teman yang ada di sini kalau belum menjadi anggota Asosiasi Pakan Mandiri Nasional, saya pikir untuk bergabung ke Asosiasi Pakan Mandiri Nasional, insya Allah banyak manfaatnya ya, di situ bisa bersinergi ya, bisa saling tukar menukar informasi, saling tukar menukar pengalaman dan pemahaman ya di gerakan pakan mandiri ini. Setelah itu di 2020 ini kita juga menyampaikan bantuan pakan jadi ya yang dilakukan oleh UPT-UPT. Jadi oleh balai-balai ada 10 balai yang memproduksi pakan mandiri dan itu menjadi bantuan langsung kepada pembudidaya skala kecil atau pembudidaya pemula begitu ya. Dan tidak diberikan tentu saja kepada kelompok pakan mandiri. Ini diberikan kepada pembudidaya langsung. Totalnya 1.500 ton. Dan ada 2 paket pengembangan budidaya maggot ya, yaitu percontohan maggot di masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pakan dan Obat Ikan dan percontohan maggot yang ada di balai, yaitu di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Lanjut. Nah ini kebijakan bahan baku kita di 2020 sampai 2024 ke depan adalah menyampaikan, membuat kegiatan penyusunan rancangan standar nasional Indonesia untuk bahan baku pakan ikan. Jadi ini memang sudah ada beberapa bahan baku ya yang sudah di SNI ikan, di samping ada SNI untuk pakannya, tetapi juga ada yang sudah bahan baku yang di SNI ikan, tetapi masih sudah lama sekali ya SNI-nya itu, jadi harus direvisi dan untuk di update ya terkait dengan perkembangan teknologi dari sisi produksi pakan bahan baku ya. Jadi ini kita mendorong terus bahan baku kita di SNI ikan ya, semoga ke depan bahwa para produsen pakan mandiri juga bisa menggunakan bahan-bahan baku yang sudah memiliki SNI. Setelah itu yang kedua, penyiapan sertifikasi produsen bahan baku pakan ikan khususnya tepung ikan. Jadi nanti juga bukan hanya cara membuat pakan ikan yang baik dengan sertifikasi CPPIB-nya, tetapi bahwa produsen bahan baku yaitu perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan baku ya khususnya di awal ini adalah tepung ikan akan dilakukan sertifikasi juga. Yang ketiganya penerbitan surat keterangan teknis impor bahan baku pakan. Ini sudah dijalankan lama ya, menjadi tupoksi yang melekat di Direktorat Pakan dan Obat Ikan bahwa kita menyampaikan surat keterangan teknis atau kurung ya adalah rekomendasi impor. Jadi Kementerian Perdagangan tidak akan memberikan izin kepada pengusaha yang akan mengimpor bahan baku tanpa diberikan SKT atau surat keterangan teknis dari DJPB, dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi ini sangat strategis. Jadi kita kontrol ya, pengusaha-pengusaha itu tidak terlalu jor-joran untuk mengimpor bahan baku, tetapi kita kontrol melalui surat keterangan teknis yang harus mereka miliki dan diterbitkan oleh kita, Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Setelah itu pengembangan sumber pakan alternatif seperti maggot, indogopera ya. Jadi ini saya pikir perlu didorong terus bahan-bahan potensi bahan-bahan baku lokal. Maggot ini sebenarnya kegiatan lama ya, di Jambi juga termasuk yang awal mengerjakan maggot. Dan sekarang didorong lagi dengan teknologi menggunakan sampah organik ya.
sebagai medianya, jadi bukan PKM tetapi sampah organik sebagai media. Nah ini Indigopera juga, ini sebenarnya asalnya bahan baku lokal untuk pakan ternak ya. Sapi udah menjalankan lebih dulu dan di Lampung sudah ada yang mencoba ya, kelompok pakan mandiri ikan lele memproduksi pakannya dengan menggunakan Indigopera itu sebagai bahan bakunya. Ini protein ada di level 27,6% ya, udah lumayan baik ya dari nabati sebagai sumber protein. Setelah itu kita juga terkait dengan pengembangan bahan baku ini melakukan koordinasi terus-menerus dengan Kementerian Pertanian. Karena sebagian besar bahan baku itu adalah domainnya atau tupoksinya Kementerian Pertanian ya. Kita mungkin adanya di tepung ikan ya, kalau di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi hasil tangkapan dari laut atau dari sungai atau ikan-ikan apa saja, ikan lucah, itu ada di domain Kementerian Kelautan Perikanan. Tetapi kalau yang lain, dedak, kedelai, bungkil kelapa, gitu, jagung, itu adalah domainnya di Kementerian Pertanian. Jadi kita terus-menerus untuk sinkronisasi data ya terkait dengan ketersediaan bahan baku dan mendorong bagaimana bahwa bahan-bahan baku tersebut bisa diproduksi oleh kita sendiri ya dari lokal begitu ya. Nah ini juga kita kemarin juga melakukan MOU dengan Dirjen Perkebunan dalam rangka pemanfaatan biji karet. Nih, operasionalnya belum bisa kita lakukan, tetapi MOU-nya sudah ya, pemanfaatan biji karet sebagai salah satu sumber bahan baku pakan ikan. Dan juga kita ini pendataan dan pengembangan industri tepung ikan nasional. Jadi kita dapat kegiatan ya dari luar negeri, dari organisasi namanya Sustainable Fisheries Partnership ya, untuk melakukan pemetaan sumber-sumber produksi tepung ikan nasional baik perusahaan maupun yang skala rumah tangga. Jadi yang home industry, produksi tepung ikan yang home industry. Setelah itu, setelah dipetakan berapa nanti produksinya dan berapa ya optimalisasi penggunaannya, apakah sudah 100% dari unit-unit yang ada atau masih banyak yang mangkrak, tidak jalan begitu ya. Nah ini kita dorong untuk ditingkatkan operasionalisasi perusahaan tepung ikan nasional maupun juga home industry untuk produksi tepung ikan. Lanjut. Nah ini teman-teman luar biasa ya, volume impor bahan baku ini saya sampaikan. Yang juara nomor satu itu adalah tepung kedelai ya. Lihat di 2019 tepung kedelai itu 246 ribu ton ya, tepung kedelai untuk diimpor. Setelah itu nomor duanya gandum ya, nomor tiganya baru tepung ikan ya. Ini data di 2019. Memang ada fluktuasi ya, kayak tepung ikan di 2018 112 ribu ton mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 99.500 ya, 99.500 ton. Ini karena memang ada sekitar berapa ya, 24 dari 50 ya perusahaan di dalam negeri yang kembali mengaktifkan pabrik-pabrik tepung ikan mereka begitu ya. Jadi turun impor tepung ikan, dan impor tepung ikan ini 90% digunakan untuk pakan udang ya, yang impornya. Nah ini totalnya luar biasa ya, di 2019 bahan baku ini impornya 546 ribu ton ya. Ada Artemia juga, Artemia ini hampir 100% ya, atau 100% lah Artemia ini diimpor. Ada 230 ton ya, 230,93 ton. Lanjut. Nah ini, jadi potensi tepung ikan nasional itu ada 140 ribu ton per tahun. Kami sudah mensurvei, mendistribusikan teman-teman di Direktorat Pakan ini ya, untuk mensurvei ke seluruh Indonesia terkait dengan
sumber-sumber bahan baku tepung ikan, khususnya ini tepung ikan, dan ternyata yang data di 2019 itu terakhir produksinya itu sekitar 62 ribu ton tepung ikan nasional ya. Tadi kalau impor di 2019 kan 99 ribu ya. Nah sementara ini di produksi nasionalnya 62 ribu. Bisa dibayangkan ya berapa persennya. Ini memang masih kasar, tapi yang impor tadi itu adalah memang untuk udang ya, banyaknya untuk pakan udang. Dan ini adalah 44,46% dari potensi tepung ikan nasional yang ada. Ini data lengkapnya ada ya. Jadi saya punya data perusahaannya, ya nama perusahaannya, kapasitas produksinya, lokasinya di mana, kontak personnya di mana, ada ya. Ini perusahaan-perusahaan tepung ikan yang ada di Indonesia. Jadi dari 140 ribu ton kapasitas baru diproduksi 62 ribu ton nih. Lanjut. Nah ini permasalahan di bahan baku ya, mutu bahan baku dalam negeri masih kurang konsisten, baik itu tepung ikan maupun kedelai gitu ya. Yang lainnya konsisten tuh ada dua, pertama konsisten dari kualitas ya. Yang keduanya konsisten dari ketersediaannya. Jadi kadang ada, kadang enggak, begitu juga dengan ikan kering gitu ya. Ya tergantung musim, begitu juga dedak. Kedelai nih yang khususnya di COVID ini saya dengar harganya meningkat, ketersediaannya berkurang ya. Suplainya kurang, harganya meningkat. Dari impor mungkin juga ada masalah dengan COVID-19 ini menyebabkan harga tepung kedelai di Indonesia ini menjadi meningkat. Setelah itu konsistensi volume produksi dalam negeri, tadi konsistensi dari sisi mutu, yang kedua konsistensi volume, sertifikasi bahan baku belum. Nah ini bahan baku juga kita kembangkan sertifikasinya. Setelah itu pemanfaatan sumber bahan baku dengan manusia atau kegiatan industri. Artinya ada persaingan ya, ada kompetisi ya, khususnya misalkan kedelai ya. Kedelai itu digunakan untuk membuat tempe, membuat tahu, dan ini adalah menjadi kompetisi ya atau persaingan di dalam pemanfaatan kedelai untuk bahan baku pakan. Setelah itu sentra bahan baku tidak berada pada lokasi yang berdekatan dengan industri pakan. Ini yang kami survei ke seluruh Indonesia itu memang kondisinya seperti itu ya. Jadi kawasan budidaya di mana yang berpari ya, atau juga perusahaan pakan di mana, ini lokasi untuk budidaya, untuk produksi bahan baku juga jauh gitu. Terus belum optimal regulasi yang mendukung pengembangan bahan baku dan sumber-sumbernya. Nah ini harus kita teliti dan kita rumuskan lagi regulasi-regulasi sehingga mudah untuk mengembangkan bahan baku ya, baik itu tepung ikan, kedelai, dedak dan sebagainya. Lanjut. Nah ini jadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pakan impor, inventarisasi dan keterkreasi bahan baku lokal, serta adanya inovasi teknologi. Ya jadi inovasi teknologi di dalam menggali potensi-potensi bahan baku lokal yang ada ya, termasuk tadi ya yang bisa dikembangkan di lokal. Ada maggot, ada indigofera, begitu ya, ada biji karet, gitu ya, ada PKM. PKM ini memang harus disosialisasikan betul ini teman-teman dari Jambi ya. PKM ini penggunaannya ya. Jadi persiapan menggunakannya begitu ya, karena mungkin ada masalah, ada batok kelapa sawitnya yang sangat keras, begitu kan, terus ada mungkin kecernaannya yang rendah, terus juga ada asam pitatnya, sehingga kelompok-kelompok pakan mandiri ini menjadi refer atau menyukai untuk menggunakan PKM. Belum semuanya kelompok pakan mandiri menyukai menggunakan PKM. Misalkan juga warna pelet menjadi gelap, jadi coklat begitu ya, inginnya yang lebih cerah gitu warna peletnya. Nah ini harus disampaikan karena saya pikir termasuk sumber yang melimpah ya, tetapi harganya ya masih terjangkau lah. Ya sekarang berapa, 2.400 apa 2.500-an ya PKM. Setelah itu pengetahuan, data, informasi tentang ketersediaan distribusi dan perdagangan bahan baku lokal ini. Yang kadang-kadang bukan tidak ada, tetapi karena memang tidak tahu ya di mana ada keberadaannya. Jadi memang ini jejaring
Ini penting ya, di Asosiasi Pakan Mandiri ini juga sharing informasi terkait dengan ketersediaan-ketersediaan ikan kering, kedelai begitu ya. Nah, ini seperti itu. Setelah itu perbaikan untuk mendapatkan bahan baku ya, teknologi ya, begitu. Perbaikan akses. Nah, ini memang kita harus membangun apa, networking, membangun jejaring sehingga aksesnya itu untuk mendapatkan baku lokal itu menjadi dapat. Yang kedua sih memang keberpihakan dari pemerintah ya kepada kelompok-kelompok pakan mandiri supaya aksesnya tidak kalah oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalkan untuk mendapatkan ikan kering ya, saya dengar perusahaan-perusahaan besar itu yang memproduksi pakan murah atau berprotein rendah ini udah mulai menyasar sumber-sumber bahan baku berupa ikan kering yang selama ini dipakai oleh kelompok-kelompok pakan mandiri. Dan mereka bisa menyediakan uang yang besar gitu ya kepada sumber-sumber ikan kering itu sehingga kelompok pakan mandiri kalah gitu ya. Nah, ini memang keberpihakan dari kita, dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah maupun dari pusat, supaya kelompok pakan mandiri ini mempunyai akses dari sisi apa itu namanya, dari sisi ekonomi ya, untuk bisa mendapatkan bahan baku, tidak kalah oleh perusahaan-perusahaan besar. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan kerjasama kita ya, kegiatan kita dan kerjasama kita di dalam mengembangkan pakan mandiri. Jadi Gerpari menyampaikan bantuan berupa mesin ya, penepung dan pencetak dan bahan baku pakan, terus formulasi ya pakan ikan air tawar, payo, laut dilakukan ya oleh UPT-UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan juga sih oleh UPT-UPT yang ada di dalam Badan Riset Kelautan dan Perikanan BRSDM itu juga melakukan pengembangan formulasi pakan misalkan seperti di Sempur ya, Balai Riset Ikan Air Tawar Sempur Bogor itu mengembangkan juga. Nah, ini dan ini di apa ya, ditransfer disampaikan kepada kelompok-kelompok pakan mandiri. Setelah itu kita juga melakukan kerjasama misalkan dengan Smartfish Unido ya, terkait dengan aplikasi ya untuk formulasi pakan. Jadi list cost formulation. Jadi mungkin di antara peserta di sini ada yang sudah pernah mengetahui atau bahkan sudah mempraktekkan bagaimana list cost formulation. Jadi membuat pakan dengan formulasi dengan biaya yang rendah gitu ya. Tetapi kualitasnya baik. Nah, ini kerjasama ini setelah itu kita juga melakukan kerjasama ya dengan FAO 2 tahun ya di dalam pengembangan bahan baku dalam pengembangan pakan mandiri di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Teman-teman BPPAT Jambi juga terlibat dalam kegiatan ini ya. Setelah itu kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan kinerja PKM ya. PKM ini dilakukan fermentasi ya dengan beberapa jenis bakteri untuk meningkatkan kandungan protein dan meningkatkan pencernaannya pada ikan. Setelah itu kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian ya dalam rangka pemanfaatan biji karet. Lanjut. Ini udah dipahami saya pikir ya bahwa pola pengembangan formulasi pakan di masyarakat itu lanjut. Mulai dikembangkan dari UPT Universitas, Litbang, UPT Budidaya, UPT BRSDM, ya, Universitas. Setelah itu disampaikan ke kelompok-kelompok pakan mandiri utama, disampaikan lagi ke kelompok-kelompok pakan mandiri di bawahnya, dan disampaikan juga ke pudakan-pudakan. Lanjut. Setelah itu fokus pengembangan pakan ikan gerpari pada budidaya air payau dan laut ini, kita mendorong ya bahwa pembuatan pakan mandiri ya ini harus disertai dengan prinsip-prinsip penerapan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik dan dilanjutkan dengan sertifikasinya ya, bukan hanya menerapkan prinsip-prinsip CPPIB-nya aja tetapi untuk mengajukan
sertifikasi CPPIB. Saya pikir ini yang akan memperbaiki, mendorong, memberikan semangat bahwa sebuah unit produksi, ya baik itu Gerpari maupun UPT, itu meningkatkan kualitas pakannya yang diproduksi, yaitu dengan menerapkan CPPIB. Dan diantaranya dengan mengajukan sertifikasi CPPIB. Ini akan mendorong seseorang itu untuk terus menjaga sistem yang dijalankan di dalam memproduksi pakan ikan, ya. Setelah itu melakukan registrasi pakan hasil produksi Gerpari maupun instansi. Jadi registrasi ini penting. Jadi ini imbal balik, ya, melaksanakan kewajiban dalam rangka bahwa pakan yang diproduksi itu bisa didistribusikan secara nasional ke seluruh Indonesia, bukan hanya untuk kelompok sendiri, tetapi untuk kelompok yang lain, untuk kawasan yang lain, untuk kecamatan yang lain, untuk kabupaten yang lain, bahkan untuk provinsi yang lain, kalau sudah diregistrasi, bisa didistribusi secara nasional. Jadi di satu sisi ini kewajiban, di satu sisi jadi ini peluang dan tantangan, gitu loh. Kalau bahwa pakan itu bisa didistribusikan ke kawasan yang lebih luas dan ini sah, ya, tidak dihantui oleh, bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum gitu, ya, karena belum terregistrasi. Ini menjadi tantangan untuk membesarkan kapasitas produksinya dari kelompok pakan mandiri. Saya pikir ini bukan hanya kewajiban tetapi tantangan dan peluang. Oleh karena itu, teman-teman yang memproduksi pakan mandiri ini, kelompok-kelompok ini untuk ya berusaha sekuat tenaga. Jadi sampai sekarang sudah ada 26 kelompok pakan mandiri secara nasional sudah mendapatkan sertifikasi, sudah diregistrasi pakannya, ya. Kalau yang perusahaan-perusahaan besar itu hampir seluruhnya, ya, produk pakannya sudah terregistrasi sebagian besar. Jadi yang terregistrasi itu sudah banyak, sudah lebih dari 1.400-an merek, 1.487 merek pakan produksi nasional itu sudah diregistrasi. Sebagian besar adalah dari perusahaan. Jadi kalau dari Gerpari ini 26, baru berapa persen, ya? Baru 6% dari jumlah merek yang beredar di Indonesia yang sudah terregistrasi itu 6%-nya dari kelompok pakan mandiri. Dan ini saya pikir memberikan manfaat yang besar bagi kelompok-kelompok itu untuk bisa menyebarkan dan meningkatkan produksinya. Setelah itu prioritas, ya, tetap untuk pakan mandiri ini difokuskan untuk pakan pembesaran, ya. Kalau balai-balai mungkin sudah fokus juga untuk pakan induk, ya, pematangan gonad. Setelah itu penggunaan bahan baku lokal. Dan yang paling perlu, saya pikir yang penting, yang terkait dengan pengembangan di kelompok masing-masing dan memberikan kepercayaan kepada pengguna, pembudidaya ikan, bahwa produksi pakan mandiri ini harus dilanjutkan dengan uji coba pakan yang sudah digunakan di produksi itu, ya, diuji coba di pembudidaya, ya, apa itu kerjasama nanti Yarnen dan sebagainya, supaya bisa menyebar lebih luas nanti kalau udah dipercaya dibeli, ya. Setelah itu juga, ya, kalau uji lab itu mesti, ya, untuk ini apa, menjaga konsistensi mutu ini harus mulai belajar. Jadi misalkan kelompok di Cangkringan itu, dia yang di Indramayu yang memproduksi pakan udang itu, dia rutin, ya, setiap 3 bulan itu membiayai diri sendiri untuk uji lab kualitas pakan mandiri untuk pakan udang Paname itu dia rutin dijalankan. Dan ini uji lab ini menjadi kewajiban yang harus dilakukan ketika akan melakukan registrasi pakannya. Jadi hasil uji labnya itulah yang dinilai apakah nanti bisa diluluskan atau tidak. Lanjut. Itu saya pikir, ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman peserta untuk menjalankan terus, untuk mengikuti dengan seksama webinar ini terkait dengan pengembangan pakan mandiri, untuk diperhatikan, ya, dan diambil manfaatnya, mudah-mudahan bisa ditangkap, gitu, ya. Setelah itu
ini adalah juga kesempatan ya membangun silaturahmi atau networking dengan sesama peserta di dalam pengembangan pakan mandiri. Saya ucapkan sekali lagi ya selamat mengikuti webinar ini dan juga Kepala BPP BAT Sungai Gelam Jambi, saya ucapkan selamat ya atas kegiatan ini dan untuk terus-menerus bisa dilanjutkan sosialisasi terkait dengan kegiatan pakan mandiri ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka webinar pengembangan pakan mandiri berbahan baku lokal saya nyatakan dibuka. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mimit, Direktur Pakan dan Obat Ikan, yang telah menyampaikan arah kebijakan pengembangan pengelolaan pakan ikan-ikan buatan-buatan berbahan baku lokal. Jadi pada kesempatan ini mungkin masih waktu Pak Mimit ya untuk bisa diskusi untuk 10 menit lagi. Pak Mimit. Ya boleh. Ini saya juga ya mau perjalanan ke Jogja ya ikut pertemuan jadi langsung lewat darat ini. Oh. Ya silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya untuk peserta webinar jika ada pertanyaan ya mungkin kita minta waktu Pak Mimit 10 menit silakan ya. Secara langsung saja. Pak Agung Prasetyawan. Tuh ngangkat tangan. Agung Prasetyawan ya. Ya terima kasih Pak waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mimit. Kebetulan Pak, saya mungkin perkenalan Pak, saya penyuluh pertanian Pak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Pak. Ya, salam kenal. Ya, saya alhamdulillah untuk materi ini sangat bagi saya sangat membantu sekali. Dan sangat bermanfaat sekali untuk bagi saya. Kebetulan di wilayah binaan saya itu, saya juga bersinergi dengan Pokdakan, Pak. Kami membantu untuk penyuluh perikanan dan juga koordinator perikanan yang ada di wilayah kita untuk membantu pengembangannya. Kami sangat senang sekali, Pak, materi pada session ini yaitu GERPARI, Gerakan Pakan Mandiri. Kemarin kalau yang sudah kita dengar itu Pak, dari Pokdakan Millennial Fish Bunga Antoy itu ketua Pokdakannya sudah diajak oleh penyuluh perikanan untuk materi termasuk tadi disebutkan maggot itu Pak. Yang ingin kita dorong dari ketua ini sudah kita dorong itu GERPARI-nya Pak, Gerakan Pakan Mandiri itu supaya dibuat dan kalau memang masih ada alokasinya itu di pembuatan atau permohonan proposal Pak sehingga Pokdakan kita itu bisa membuat pakan mandirinya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak dari saya. Yang pertama bahwa dengan pembuatan pakan GERPARI ini kan harus sesuai dengan CPPIB ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, di mana Pak untuk legalitas CPPIB ini? Yang kedua, untuk menjaga mutu pakan GERPARI yang kita usahakan nantinya itu kan disampaikan tadi harus diuji lab setiap 3 bulan sekali ya Pak? Ini pertanyaan saya, di mana kita harus uji labnya itu Pak? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Setiawan dari Merangin, Jambi atas pertanyaannya. Langsung aja.
Mungkin langsung aja Pak Mimit, Pak Direktur, kalau buru-buru ya. Ya Pak Dapsel, ini di Merangin ini kemarin ada yang ditemukan. Enggak ya? Enggak ya? Verifikasi Gerpari ada enggak? Enggak ada ya? Belum Merangin. Ada Pak, belum. Memang ini Mas Agung Prasetyawan ini mendorong tuh kelompok-kelompok di Merangin untuk menyampaikan usulannya, ya. Jadi ada yang memang potensi dan betul-betul perlu dibantu, ya. Semangat ya kelompoknya perlu dibantu dengan mesin Gerpari. Nah ini para penyuluh itu lebih paham kadang-kadang dibanding kami ya terkait dengan kinerja kelompok-kelompok pembudidaya itu di lapangan. Jadi kalau ada yang kelompok yang memadai, ya itu diusulkan ini. Diusulkan. Tidak di 2020, saya pikir bisa di 2021. 2021 juga kan tinggal 3 bulan lagi. Nah, untuk supaya bisa ada kelompoknya di sana mendapatkan paket mesin Gerpari dan bahan bakunya. Itu yang pertama ya. Yang kedua terkait dengan CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik. Itu pengajuannya memang disampaikan ke kami ya, ke Direktorat Pakan dan Obat Ikan di GMB 5 ya, di Gedung Minabahari. Disampaikannya ke Direktorat Pakan dan Obat Ikan, pengajuannya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan pendampingannya untuk menyiapkan CPPIB, saya pikir ini saya minta bantuan betul sama teman-teman dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi ya. Karena memang yang bisa menjadi kendala diantaranya adalah menyiapkan dokumen administrasi terkait dengan CPPIB. Jadi kelompok pakan mandiri itu mampu membuat pakan mandiri, ngerti teknis, tetapi tidak bisa nulis. Nah biasanya perlu didampingi ya untuk menyiapkan dokumen pengajuan CPPIB, cara pembuatan pakan ikan yang baik. Nanti bisa lewat dinas ya, dinas Merangin dibuatkan pengantar gitu loh. Supaya diketahui dinas mengapa, karena dinas pun supaya tahu ya bahwa di sini ada kelompok yang potensi dan baik untuk siap di CPPIB. Nah ini pengantar dari dinas disampaikan ke Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Nanti ada tim dari Direktorat Pakan dan Ikan. Timnya itu bisa auditor CPPIB dari pusat, dari Direktorat Pakan dan Obat Ikan, atau ditambah dengan tim dari daerah, misalkan dari UPT, ya, atau bukan bahkan auditor dari dinas, misalkan dari dinas provinsi. Karena kita pernah melatih auditor CPPIB ini bukan hanya ada di pusat saja, tetapi ada juga teman-teman di daerah, di provinsi dan kabupaten ya. Saya lupa jumlahnya ya, berapa jumlah auditor dan daerah-daerahnya. Tetapi nanti setelah ada pengajuan, kita verifikasi dokumennya. Setelah itu ada tim yang turun untuk mensertifikasi, menilai begitu ya. Itu yang kedua terkait yang ketiga terkait dengan analisa. Ya memang analisa ini yang paling dekat dari Merangin ya ke BBAT Jambi lah, ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi ya. Untuk analisa kualitas pakan. Bahwa analisa kualitas pakan itu sebenarnya tidak ada kewajiban dalam artian wajib gitu ya. Tetapi itu adalah sebenarnya kebutuhan untuk mengetahui konsistensi kualitas kita. Kadang-kadang karena bahan baku itu juga tidak konsisten, maka batch produksi di bulan Januari sama Februari kadang-kadang kualitasnya juga beda gitu loh. Kualitasnya beda sehingga perlu dicek analisa kualitasnya, analisa proximat ya, protein, lemak ya gitu kan, kadar air, serat kasar, abu, karbohidrat. Nah ini perlu dicek. Memang kelompok-kelompok pakan mandiri yang sudah maju dan menganggap ini kebutuhan, dia melakukan sendiri dengan biaya sendiri. Dulu waktu saya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi, dulu Dinas Perikanan Provinsi pernah melakukan analisa itu tiap 6 bulan. Anggarannya dari dinas, jadi kelompok itu gratis. Tidak bayar ya, tapi ada alokasi pembiayaan dari dinas.
Nah, ini tergantung anggaran yang ada di dinas, baik di kabupaten maupun di provinsi. Waktu itu 6 bulan sekali ya untuk melihat konsistensi mutu pakan yang ada di kelompok Gerpari. Tapi di Probolinggo kemarin tahun lalu mereka menjalankan berapa ya, 3 bulan sekali kah? Itu gratis juga karena dinas perikanan kabupatennya menyediakan biaya untuk analisanya. Nah, untuk lanjutnya analisanya saya pikir bisa komunikasilah dengan BPAT Jambi ya, berapa biayanya. Begitu ya, bagaimana caranya ngirimkan sampel pakannya apa setengah kilo gitu ya untuk di sebagai bahan analisanya. Itu aja sih saya pikir ya dari saya, Pak Agung Prasetyawan. Ya, terima kasih Pak Mimit. Ini ada satu lagi nih Pak Mimit, mungkin ada dari chat ini nih. Ini mungkin yang terakhir ya, karena Pak Mimit berangkat ke Jogja nih. Ini dari penyuluh Pak Mimin, Kabupaten, dari penyuluh perikanan Kabupaten Semarang. Ada aspirasi dari pembudidaya di lapangan yang berharap mendapatkan subsidi harga pakan, seperti kelompok tani yang mendapatkan subsidi harga pupuk. Apakah bisa dimasukin dalam kebijakan strategis di KKP? Itu ya. Pertanyaannya, Mimin. Silakan. Dua menteri sudah berjuang ya untuk ini. Kalau terkait dengan subsidi itu kita dulu belum sampai ke subsidi pakan. Dulu zamannya apa tuh namanya Pak Edi, ada subsidi benih ya. Subsidi pakan ini dari sejak zaman Bu Susi, terus sekarang itu juga ada ide ke situ, tapi memang belum ya. Jadi sensitif ya, isu subsidi itu sensitif. Jadi dari perdagangan internasional, dari WTO itu menganggap subsidi itu negatif gitu ya. Ini memang perang dagang negara besar sama negara kecil. Sebenarnya di dalam tanda kutip mereka pun melakukan subsidi ya kepada produsen kedelai misalkan di Amerika. Tetapi ini menjadi sensitif, dianggap kita dumping ya, harganya nanti jadi turun karena sebagian biaya produksinya disubsidi oleh pemerintah. Misalkan kita bisa menurunkan apa tuh harga patin gitu ya menjadi berapa di apa 12.000 gitu ya. Tetapi sebenarnya pakannya karena misalkan disubsidi pakannya. Nah, ini jadi sensitif, menjadi isu internasional sensitif. Jadi kementerian-kementerian itu berat untuk menjalankan kata-kata subsidi ini. Nah, usaha yang sudah dilakukan memang di dua menteri yang sekarang ya, Pak Edi Prabowo dan sebelumnya Ibu Susi, itu adalah mendorong perusahaan pakan untuk tidak menaikkan harga. Ya, mendorong perusahaan pakan untuk tidak menaikkan harga pakan. Dan tahun ini betul-betul berhasil. Kalau tahun waktu menteri sebelumnya tidak berhasil ya. Sudah dilakukan komitmen menurunkan harga pakan ikan lele waktu itu di GMB1 ya, di Gambir. Tetapi dicek sebulan, dua bulan kemudian belum berhasil. Tetapi tahun ini dengan adanya wabah COVID, asalnya ada 21 perusahaan sudah menaikkan harganya di awal musibah pandemi COVID-19 ini. Tetapi dikumpulkan ya, itu perusahaan-perusahaan, disampaikan himbauan-himbauan, akhirnya mereka membatalkan kenaikan harganya, seluruhnya membatalkan. Sehingga sekarang total ada 41 perusahaan tidak menaikkan harga pakan ya. Kami menerima suratnya nih, komitmen mereka untuk tidak menaikkan harga pakan ketika di masa COVID. Itu komitmen yang kami terima ya, sudah seluruhnya perusahaan berkomitmen untuk tidak menaikkan harga pakan. Itu paling yang bisa dijalankan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Situasinya mungkin berbeda-beda di lapangan, ya kita juga perlu informasi apakah komitmen terkait tidak menaikkan harga pakan itu betul-betul dari perusahaan di pusat sampai ke daerah-daerah sampai ke tempat budidaya gitu ya. Nah, ini kita minta informasi juga dari teman-teman di lapangan ini. Tetapi itulah, komitmen itu sudah dinyatakan ya oleh mereka baik secara lisan maupun secara tertulis untuk tidak menaikkan harga pakan. Itu yang bisa dilakukan ya, tidak bisa melakukan subsidi pakan.
Gitu Pak. Apa siapa Pak? Siapa Pak Mimin? Mimin, Kabupaten Pak Mimin dari Mimin. Dari Penyuluh Perikanan Kabupaten Semarang. Nah, iya ya Pak Mimin, terima kasih atas pertanyaannya. Ini salah baca. Itu Pak Datel. Ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini ya, Pak Mimin. Ya, saya kira itu Pak Mimin mungkin selamat jalan ke Jogja. Terima kasih banyak sudah bisa memberikan arah kebijakan terutama pakan mandiri di acara webinar kami ini. Dan kami atas nama kawan-kawan dari Balai, salam hangat untuk Pak Mimin. Semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih Pak Mimin. Ya. Ya, saya Lep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para peserta webinar kita pada siang ini. Arahan dan kebijakan dari Direktur Pakan dan Obat Ikan sekaligus membuka acara ini. Dan masih ada lagi dua acara yang masih akan kita lalui, yaitu yang pertama kiat sukses dari budidaya ikan patin dengan pakan mandiri yang akan disampaikan oleh Ibu Ernawati. Nah, sekilas tentang Ibu Ernawati ini, Ibu Ernawati ini adalah sekretaris di Pokdakan Harapan Maju Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, yang kotanya di Muara Bulian. Dan uniknya kelompok ini, yang ketuanya saja yang laki-laki, seluruh pesertanya, anggotanya adalah ibu-ibu. Dan kelompok ini mulai tahun 2008. Nah, sekilas tentang Ibu Ernawati ini, beliau lahir di Jambi tahun 1980 dan pendidikan SMP di Jambi tahun 98 dan sekarang tinggal di Teluk Ketapang, Bu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu ini bisa dibagikan kepada baik itu Pokdakan yang mengikuti acara kita pada siang ini, juga mungkin penyuluh-penyuluh yang mengikuti atau pengawas serta dari dinas kabupaten kota atau siapa saja yang mengikuti webinar ini. Mungkin ini salah satu contoh yang mana dari awal kita Balai Budidaya Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelap Jambi melakukan sosialisasi dan pembinaan dan sampai hari ini masih berjalan terutama di kelompok Harapan Maju. Untuk menghemat waktu, Ibu Erna udah tersambung? Bisa dengar saya, Bu? Ya. Jadi silakan Ibu sampaikan apa-apa yang sudah dilakukan di Pokdakan Harapan Maju selama ini. Jadi mudah-mudahan untuk berbagi sukses, mudah-mudahan bisa dipakai juga cara-cara serta kiat-kiat Ibu untuk kelompok-kelompok yang lain dan juga untuk penyuluh bisa disampaikan kepada pokdakan-pokdakan yang disuluhnya. Demikian untuk yang pertama untuk pengantar dari saya. Silakan Ibu untuk menghemat waktu. Waktunya masih kita masih ada tersisa sekitar setengah jam lagi untuk Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ernawati, saya adalah pembudidaya ikan patin. Di sini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai BPBAT Sungai Gelam yang mewakili Pak Mimit Abdul Hamid selaku Direktur Pakan dan Obat Ikan, terus itu Bapak Edi Warman, terus beserta
peserta yang mengikuti webinar saat ini. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan ke saya. Di sini saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi kiat sukses pembesaran ikan patin menggunakan pakan mandiri berbahan baku lokal. Ini adalah kita langsung ya Pak ya, untuk menghemat waktu. Ini adalah background ini ya, background Harapan Maju, Pokdakan Harapan Maju. Di sini pendahulunya, next, langsung aja sih, next, lanjut. Oke, sudah masuk pendahuluan Bu. Di sini pakan merupakan kebutuhan utama dalam kegiatan berbudidaya ikan secara intensif ini yang kita terapkan sekarang di tempat kita Pak. Yang kedua, ini juga sebagian besar petani pembudidaya ikan baik pembesaran di kolam terpal maupun kolam tanah mengeluh dengan mahalnya harga pakan ikan. Inilah alasan pembudidaya ikan untuk melakukan pembuatan pakan buatan sendiri untuk memperkecil pengeluaran dalam pembesaran ikan. Nah, ini yang kita lakukan selama ini di kelompok kita, karena dulu kita juga pernah pakai pakan mandiri, pakan komersil, ternyata hasilnya tidak begitu memuaskan. Setelah kita coba, uji coba menggunakan pakan mandiri dengan bahan yang ada di sekitar kita, itu bisa mengurangi biaya pakan. Karena kalau kita harga itu terlalu sulit gitu, harga ikan kan terlalu kadang ada naik turun, jadi kita di sini yang kita tekan adalah biaya pakannya. The next. Lanjut. Belum. Lanjut, Pak. Iya, ini dari sini. Hah? Oke. Okay. Ini kayaknya agak apa? Nah, di sini ada sekilas info mengenai Pokdakan Harapan Maju. Nama kelompok kita adalah Pokdakan Harapan Maju. Terus itu ketua kita adalah Pak Yamin. Jumlah anggota kita ada 10 orang. Di mana di 10 orang itu adalah ibu-ibu semua. Nah, terus kita mendirikan badan hukum pada tahun 2016. Terus itu ini enggak ada ya. Alamat unit produksi kita ada di Desa Teluk Ketapang, RT 04, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. Terus kapasitas produksi kita itu sehari untuk satu jam itu bisa menghasilkan 500 kilo pakan mandiri. Di sini kita menggunakan bahan baku yaitu berupa ikan asin BS, terus itu bungkil, sama poles, ditambah vitamin top mix kita. Nah, terus jenis bahan di sini juga kita udah menerima sertifikat yaitu sertifikat CPPIB yang dimana kita nerimanya itu pada tahun 2019 tanggal 15 Agustus. Next. Lanjut. Ini gimana Pak nih? Baca apa? Coba tanya. Iya nih ada keluar. Oke Pak, nampaknya ini ada gangguan sedikit. Lanjut. Lanjut Pak, kita ke proses pembuatan pakan ikan.
Sebentar, Pak. Apa ini, Cik? Maaf, Pak, sebentar ini kayaknya ada gangguan. Nggak bisa keluar apanya. Jadi kayak mana ya telepon Pak Edi? Ini mohon maaf sebentar Pak, kayaknya ada kesalahan teknis. Masuk di subscribe. Tapi baca di sini. Bukan kayak Pak Amin yang tadi. Ini gimana nih? Orang ini nunggu. Oke, kita lanjut Pak ya. Ini kayaknya ada kesalahan apa sedikit, jadi nggak bisa keluar data ininya. Selanjutnya adalah proses pembuatan pakan ikan di tempat kita pertama, yaitu kita tetap melakukan standar cara pembuatan pakannya. Pertama kita melakukan penimbangan, terus itu melakukan pencampuran, terus itu pencetakan, pengeringan. Ini sudah keluar nih. Sebentar ya, next. Next. Lagi. Tidak mau, Cik. Oke. Next lagi. Tadi sudah ini. Oke. Kita ulang lagi, Pak ya. Ini tadi ada kesalahan ini. Ini adalah sekilas info mengenai Pokdakan Harapan Maju. Kok pindah lagi, Cik? Gimana sih? Okay. Tadi sudah. Halo Ibu. Iya Pak. Dengar, ya barusan ini ada peralihan dari listrik ke apa? Memang terputus koneksi ya, dari listriknya putus langsung ke genset. Ternyata memutus jaringan. Jadi ini baru kita tersambung lagi. Mohon maaf kepada semua peserta webinar juga karena ketidaknyamanan ini. Sekarang kita lanjut lagi. Kita mulai lagi dari sekilas info tadi Bu ya. Sekilas info tentang pendakan harapan maju. Ya udah ngomong terus aja. Sekilas infonya. Baiklah Pak, ini adalah sekilas info mengenai Pokdakan Harapan Maju. Di sini nama kelompok kita adalah Pokdakan Harapan Maju. Kita diketuai oleh Pak Yahmin. Terus jumlah anggota kita ada 10 orang. 10 orang ini adalah pelaksana produksinya semua perempuan. Nah, terus di tahun 2016, kelompok ini dikukuhkan di Badan Hukum dengan nomor AHU 00563111AH0107. Alamat unit produksi di tempat kita yaitu di Desa Teluk Ketapang, RT 04 di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. Di sini kapasitas produksi di tempat kita itu 1 jam itu dengan menggunakan mesin horizontal itu bisa menghasilkan 500 kilo per jam pakan tenggelam. Nah, terus jenis bahan baku yang kita menggunakan di sini aku ikan ruca atau ikan asin BS dari pasar yang udah tidak layak dikonsumsi lagi. Terus itu dedak poles,
bungkil kelapa sama vitamin topmik. Karena di lokasi saya itu yang ada bahan bakunya cuma ada 3 macam ini. Jadi kita pakai coba ini, uji coba ini, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan dan hasilnya juga sudah lumayan gitu. Nah, terus sertifikat di sini kita mendapatkan sertifikat CPPIB. Sertifikat ini dapat keluarnya tanggal 15 Agustus 2019. Ini nomornya CPPIB-nya. Kita lihat di sini. Lanjut. Lanjutkan. Nah, ini adalah di sebelah kiri saya ini adalah sertifikat CPPIB dan organisasi pengelola pabrik pakan. Sertifikat CPPIB-nya. Di sebelahnya ini adalah struktur organisasi pengelolaan pabrik pakan TK Jaya tempat kita. Nah, ini adalah struktur pengurusnya. Di mana di sini diketuai oleh Pak Yamin. Saya sendiri tupoksinya di bendahara, pemasaran dan pencatatan. Ada juga kita ada bagian praproduksi yang diketuai oleh Bu Siti Mutmainah. Dia yang menyediakan bahan baku, manajemen mesin dan listrik, terus sama pengelolaan kendaraan. Nah, di sini ada juga bagian produksi. Itu ya diketuai oleh Bu Rusna. Tupoksinya adalah manajemen produksi, manajemen pemasaran, distribusi. Nah, di sebelahnya adalah bagian mutu pasca produksi, yaitu Bu Suci Wulandari, SSTPI. Dia adalah penyuluh di tempat kita. Tupoksinya adalah sebagai quality control, PPC dan analisa, serta pembuatan dokumen SOP dan CPPIB. Nah, di bawah ini adalah operator kita. Ini semuanya, di empat ini adalah satu cuma laki-lakinya, yang tiga itu perempuan semua. Pertama itu Bu Kasia, kedua Ibu Ponise, ketiga Pak Mismin, yang keempat itu adalah Ibu Eti Kusieni. Nah, ini adalah struktur organisasi pengelolaan pabrik pakan di TK Jaya. Next. Di sini adalah proses pembuatan pakan ikannya, Pak. Kalau di tempat kita tetap mengikuti alur proses pembuatan pakannya melalui penimbangan terlebih dahulu. Terus itu kita melakukan pencampuran bahan baku ya, seperti ikan asin, poles, bungkil, dan vitamin. Itu harus dipermentasi terlebih dahulu. Kurang lebih biasa kalau di tempat kita itu 2 hari sampai 3 hari. Baru melakukan pencetakan. Nah, setelah pencetakan, kita melakukan pengeringan. Terus langsung kita, kalau udah kering, benar-benar udah kering, bisa kita langsung packing di karung, baru kita simpan. Next. Di sini, kita tetap menggunakan metode menyusun formulasi pakan di sebelah sini adalah tabel pakan yang kita buat. Ini kita dapat dari BBAT dan dibantu juga sama Semarpis. Nah, di sebelah sini adalah tabel apa Pak? Logo. Ini adalah di sebelahnya adalah logo Semarpis Indonesia. Next. Nah, ini adalah lokasi tempat kita. Ini adalah proses penimbangan bahan baku. Semua bahan baku yang mau digiling itu harus ditimbang sesuai formulasi yang disusun. Nah, ini adalah contoh bahan bakunya beserta ibu-ibu yang melakukan kegiatan. Next. Lanjut. Sudah, tunggu dulu. Campuran dulu. Nah, ini yang kedua, melakukan pencampuran bahan baku.
di tempat kita melakukan pencampuran bahan bakunya dilakukan secara manual. Jadi ikan asin, poles, bungkil, terus vitamin itu dibuat berlapis, terus itu diaduk. Nah, ini adalah contoh gambarnya ketika pengadukan bahan baku, pencampuran bahan baku. Lanjut. Lanjut, Pak. Sudah, tunggu dulu tuh. Rizky, lanjut. Sudah. Ini yang ketiga, yaitu pencetakan pakan. Di sini kita menggunakan mesin pakan tipe horizontal. Ini dibantu sama Dinas Perikanan. Nah, ini bisa kapasitas produksinya per 1 jam itu 500 kilo. Jadi kita ada beberapa mesin cetak, satu mesin tapi cetakannya beda. Ketika umur ikan berapa bulan nanti cetakannya lebih kecil, dua bulan itu kecil, nanti 3 bulan lebih besar, 4 bulan jadi lebih besar lagi cetakannya. Jadi kita ada piring cetakannya. Jadi bisa ditukar-tukar, Pak. Ini ditukar alat cetaknya. Next. Lanjut, Pak. Nah, di sini adalah pengeringan dan packing. Biar, karena di tempat kita belum ada mesin penjemuran dengan sistem matahari. Jadi kita jemur di matahari selama biasa 2 hari, udah kering baru kita packing. Nah, ini adalah gambar-gambar ketika penjemuran sama packing. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang kelima adalah penyimpanan dan distribusi. Biasa kan kalau pakan udah kita jemur, itu kan kita packing pakai karung, seperti dilapisi plastik biar awet, jangan cepat lembab. Ini kita ada penyimpanannya. Terus itu kalau sudah siap untuk diberi ke ikan, ini adalah mereka yang mengirim ke anggota yang membutuhkan pakan. Nah, ini adalah gambarnya. Lanjut. Nah, ini adalah analisa proksimalnya. Di tempat kita itu protein yang kita gunakan itu 26%. Jadi kita ada dibantu sama BBAT cara menghitung tabel protein, ya kalau saya gitu diajarkan. Jadi kita bisa tahu kita mau butuh protein berapa, itu bisa lihat di tabel ini, tabel apa? Tabel untuk ngecek kadar protein. Itu biasa saya dikasih sama BBAT. Nah, terus yang kedua, hasil uji banding pakan mandiri kontrol, pakan ala petani, dan pakan uji setelah diperbaiki ditambah vitamin dan enzim. Nah, di sini setelah kita menggunakan pakan mandiri, itu hasilnya bisa 2 kali lipat dari hasil pakan komersil. Biasanya kita pakai pakan komersil itu pendapatan kita paling sekitar 3 jutaan atau 2.500.000 per 4.000 ikan. Nah, tapi setelah kita pakai pakan mandiri, di sini kita bisa mendapatkan marginnya sekitaran 6 juta sampai 7 juta. Itu kalau harga ikan di harga 13.800. Tapi kalau harga ikan
lebih dari itu, misalnya bisa 14.000 atau 15.000, berarti margin yang kita dapatkan itu bisa 10 juta lebih. Itu yang sudah kita jalankan selama ini, dan itu adalah hasilnya. Jadi di sini kita memang harus menekan biaya produksi pakan. Karena kalau pasar itu kita agak kesulitan, kalau pasar itu kan kita sulitnya tidak bisa menaikkan harga, harus ikut harga standar mereka. Jadi kalau mereka 13.8 ya kita harus 13.8. Tapi kalau di sini di kelompok saya ini saya terapkan ke anggota saya juga, itu kita belajar mengelola pakannya. Tapi kita punya ini, kita punya bahan yang ada di sekitar kita dengan harga murah, dan tapi kualitas proteinnya tetap sama gitu dengan pakan pabrikan. Nah, ini sudah kita uji coba, ternyata lebih berhasil pakai pakan mandiri. Nah, jadi omset kalau di tempat kita itu ibu-ibu itu bisa penghasilannya 5 jutaan satu bulan. Itu pendapatan per bulannya. Bisa mungkin ada yang kalau dianya kolamnya banyak itu bisa lebih dari 5 juta. Malah ada yang enggak bisa dapat 10 juta sampai 15 juta per bulan dengan pakan mandiri. Itulah kalau keuntungannya kita menggunakan pakan mandiri. Kita lanjut ya, Pak. Next. Nah, ini adalah waktu kita uji kualitas daging bersama BBAT, terus sama Smartfish. Nah, di sebelah kiri ini adalah ikan yang sudah di kualitas daging, tapi sebelah yang ini karena ikannya belum di bleaching ya, di bleaching jadi warnanya masih ada darah-darahnya. Nah, tapi sebelah ini adalah yang sudah dibersihkan, di bleaching. Nah, ini di bawahnya ini adalah kegiatan, ini ada penyuluhnya bersama Pak Edi Warman, kunjungan lihat ini pakan kita sama melihat kunjungan kolam. Next. Lanjut, Pak. Lama jedanya. Lama jedanya. Ini adalah kunci sukses pembuatan pakan. Kunci suksesnya adalah kemampuan menangani mesin pakan. Jadi kita harus bisa punya kemampuan menangani mesin pakan. Terus kesediaan bahan baku berkualitas dan kontinu. Jadi di sini kita memang ada kerjasama dengan beberapa seperti kayak ikan asin, itu kita sudah ada yang menyuplai ke tempat kita, terus itu poles, sama bungkil. Jadi kita tidak mengalami kesulitan untuk bahan baku karena sudah ada yang menyuplaikan bahan baku. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa pelaku usaha yang dimana dia menjual ikan asin, poles, sama bungkil ke kita. Nah, jadi tidak ada kendala karena kita satu hari itu bisa membutuhkan sampai 4 ton bahan baku. Makanya kita tetap menggunakan ada kerjasama dengan pengusaha yang lain, misalnya dia mencarikan ikan asin, dia mencarikan poles sama bungkil. Nah, yang ketiga, kecepatan pemrosesan bahan baku. Nah, kecepatan pemrosesan bahan baku ini selama 2 minggu. Terus yang keempat, formulasi pakan yang efektif dan efisien sesuai SNI. Jadi kita di sini menggunakan formulasi pakan yang sesuai dengan SNI, dan ini pun sudah diajarkan juga sama Balai. Terima kasih juga kepada Balai sama tim Smartfish. Terus ini adalah yang kelima, adalah suplemen pakan yang tepat sasaran. Kita di sini menggunakan vitamin mix dan enzim. Fungsinya adalah biasa vitamin untuk supaya
kekebalan tubuh di ikan ketika kita kirim keluar daerah, tingkat kematiannya berkurang. Dan enzim ini juga bisa ngebantu warna daging tidak terlalu kuning, lebih agak mendekati ke putih. Next. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah penutupnya. Formulasi pakan mandiri dengan bahan baku alternatif tetap harus mengacu pada SNI pakan ikan. Ini yang sudah diterapkan di tempat kita. Terus itu bahan baku pengganti substitusi harus mempunyai kandungan nutrisi yang sama, harga lebih murah dibandingkan dengan bahan yang diganti, serta kontinuitas terjamin sepanjang tahun. Di tempat kita ini pun juga dari kita lakukan. Jadi kita memanfaatkan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekeliling kita, seperti kayak ikan asin itu kan kalau yang tidak layak pakai, nah itu yang kita beli. Terus itu dedak-dedak dari petani yang polesnya, nah itu kita tampung. Jadi cukup membantu mereka juga karena ada yang menampung barangnya. Terus itu kalau bungkil kita masih ambil di pabrik kelapa. Jadi kita ngambil dari pabrik. Terus itu di rekayasa bahan baku sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas bahan baku pengganti. Kita pun di sini kita melakukan rekayasa seperti yang saya jelaskan tadi. Ini ada juga penambahan vitamin mix dan enzim vitase suplemen pakan. Nah, jadi di sinilah keempat ini memang kita terapkan betul sehingga kita bisa menjaga kualitas rasa daging dan warna daging tetap bisa diterima di konsumen. Lanjut. Terima kasih. Saya berharap di sini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan di daerah lain sehingga bisa mendapatkan penghasilan lebih lumayan dibandingkan kita menggunakan pakan pabrikan. Saya rasa itu saja yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh kita kan? Oke, Pak. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Erna dari Muara Bulian, Kabupaten Matahari. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari peserta webinar nanti kita tampung saja dulu, nanti kita adakan sesi tanya nanti di akhir kegiatan ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Edi Warman tentang pembuatan bahan pakan mandiri berbahan baku lokal. Pak Edi Warman ini adalah Bapak Insinyur Edi Warman ini lahir di Painan, Sumatera Barat, dan S1 dan S2-nya di IPB Bogor, dan beliau ini perekayasa madya di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi. Dan beliau menekunin bidang pakan, dan beliau udah mulai dari Jambi ini sejak Balai ini berdiri tahun 1995. Jadi untuk menghemat waktu kita yang tinggal 45 menit lagi, Pak Edi, jadi tolong disampaikan seringkas mungkin, tapi tidak mengurangi penyampaian materinya. Sudah bisa? Ya, silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya.
Kemudian terima kasih kepada para peserta webinar pada siang hari ini yang masih aktif walaupun di tengah cuaca yang kurang baik dan kualitas sinyal kita yang kurang baik. Kami mohon maaf tadi sedikit terganggu ya acara kita karena listrik di tempat kami putus. Maklum kami jauh di ujung jadi sedikit terganggu. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Erna tentang kegiatan budidaya tentang kegiatan produksi pakan mandiri yang dilakukan di Podakan Harapan Maju, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Salah satu binaan Balai Budidaya Astrojambi Sungilam yang secara kontinu telah melakukan budidaya ikan patin. Berbicara mengenai pakan mandiri, memang kita di pakan mandiri ini fokusnya kepada ikan patin. Sebagaimana kita ketahui bahwa ikan patin itu harganya tidak terlalu tinggi, mungkin harga masyarakat barangkali ya. Jadi dengan menggunakan pakan pabrik, mungkin keuntungan akan semakin kecil ya diperoleh oleh pembudidaya. Jadi pakan mandiri adalah salah satu solusi untuk mengatasi tingginya harga pakan komersial untuk pembesaran ikan patin. Kalau untuk pembesaran ikan yang lain seperti ikan nila, ikan mas, atau gurami, itu bisa menggunakan pakan komersial karena harga ikan nila masih cukup tinggi gitu ya, dibandingkan dengan pakan ikan dibandingkan dengan harga ikan patin. Sebagaimana kita ketahui mungkin ikan nila bisa dua kali harganya dari kita bandingkan dengan harga ikan patin. Kemudian juga di ikan patin ini kita menggunakan pakan mandiri ini karena dengan menggunakan pakan mandiri kualitas daging yang kita lihat beberapa dekade terakhir itu relatif arah ke kuning gitu ya. Jadi kita mencoba menggunakan ikan menggunakan pakan mandiri ini dengan kualitas diperbaiki yaitu dengan menggunakan vitamin mix dan enzim. Ini setelah kita uji beberapa kali ternyata dengan menggunakan vitamin mix dan enzim ini bisa memperbaiki kualitas daging ikan. Sebagaimana yang kita ketahui beberapa hari terakhir bahwa rata-rata petani tidak mau menggunakan vitamin mix dan enzim ini sebagai suplemen di dalam pakannya. Karena mereka beranggapan dengan menggunakan pakan seperti biasa mereka gunakan, mereka bisa berproduksi dan bisa panen 5 bulan atau 6 bulan dengan ukuran ikannya 500 atau 600 gram per ekor. Untuk itu karena kita ingin memperbaiki kualitas pakan mandiri, makanya kita harus tambahkan vitamin mix dan enzim. Di dalam produksi pakan mandiri, mungkin sedikit kita diperjelas lagi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Erna tadi, beliau sudah merinci tadi urutannya. Ya, jadi harus kita memahami betul tentang pertama adalah kebutuhan nutrisi ikan. Setiap kita akan membuat pakan, kita harus tahu kebutuhan nutrisinya. Jadi ini sudah kami buat, DJPB sudah membuat semua SNI pakan untuk semua ikan yang ada. Jadi sudah ada, baik itu ikan air tawar, ikan air payau, dan udang itu sudah ada SNI-nya. Kemudian juga harus kita ketahui bahan baku. Kita harus tahu bahan baku. Bahan baku apa yang ada di kita dan kualitasnya seperti apa kita harus ketahui. Dan kontinuitas bahan baku juga kita tahu supaya bisa keberlanjutan usaha produksi pakannya. Kemudian yang tidak kalah penting kita harus mengetahui cara menghitung formulasi pakan. Memang banyak cara yang digunakan untuk menghitung formulasi pakan, mulai dari cara yang mahal harganya sampai ke harganya ya yang paling murah gitu ya, software-nya. Jadi kita sudah punya software untuk menghitung formulasi pakan yang di-launching oleh Smart Pace Indonesia beberapa tahun terakhir, itu dapat kita gunakan sebagai alat untuk menghitung formulasi pakan yang berbasis Android. Kemudian kita juga harus tahu teknik pembuatan pakan. Karena setiap mesin yang ada itu berbeda-beda caranya, tidak sama semua mesin. Jadi setiap mesin dan bahan baku itu berbeda karakter. Jadi kita harus mengetahui betul
tentang mesin dan mengetahui juga proses pembuatan pakannya. Pertama, tentang kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi ikan sama dengan kebutuhan nutrisi pada ternak atau manusia pada umumnya gitu ya. Yaitu ada makronutrien dan ada mikronutrien. Ya, makronutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, kemudian mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Kelima ini harus tersedia di dalam pakan. Ini salah satu contoh kadar protein yang ada di dalam yang dibutuhkan oleh ikan, untuk ikan mas, gurami, nila, patin, dan lele. Ini semuanya ada di dalam SNI. Bapak Ibu bisa meminta ke penyuluh atau ke dinas terdekat. Kalau memang tidak ada, bisa minta ke kami di BBT Jambi. Ini contoh SNI-nya. Jadi ada SNI untuk ikan patin, ada SNI untuk ikan gurami, dengan kadar-kadar nutrisi yang berbeda-beda. Jadi setiap ikan itu berbeda nutrisinya. Mulai dari ikan waktu kecil, ikan waktu pembesaran, dan induk. Itu berbeda, tidak sama. Jadi kita harus tahu betul nutrisi ikan, nutrisi pakan untuk ikan yang akan kita berikan. Ikan nila, ikan mas, kemudian ikan lele, ikan kerapu gitu ya. Jadi kita harus tahu. Jadi dengan mengetahui ini, maka kita lebih mudah dalam menghitung formulasi pakan. Yang kedua, bahan baku. Pemilihan bahan baku harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut fisiknya. Jadi kalau kita membeli bahan baku, harus kita lihat warnanya, aromanya, dan teksturnya. Seperti kalau kita beli dedak, bisa kita tertipu. Apakah itu betul dedak halus? Apa atau sekam yang digiling menjadi dedak halus. Jadi kita harus tahu betul warna dedak halus seperti apa, warna poles seperti apa, jadi kita harus tahu. Kemudian setelah itu lebih baik lagi kita tahu kandungan gizinya. Jadi kalau dedak gizinya berapa, kita harus tahu. Kemudian kita juga harus tahu tingkat kecernaan dari bahan baku tersebut, jadi ada uji biologisnya. Kalau sudah kita berkali-kali menggunakan bahan baku tersebut, kita sudah bisa memahami bahwa bahan baku ini bisa dicerna dengan baik atau tidak bisa dicerna oleh ikan. Kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih bahan baku, antara lain harus berbasis lokal dengan potensi tinggi, sehingga biaya transportasi bisa rendah. Jadi kalau kita membeli bahan baku dengan jarak yang terlalu jauh, nanti biaya transportasinya terlalu tinggi. Kali-kali menggunakan bahan baku tersebut. Kemudian tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan ikan, seperti biasa kita kalau membeli ikan ruca yang basah dikirim dari tempat jauh, itu biasanya untuk pengawet ada kalanya pedagang memberikan formalin di dalamnya, sehingga ikan ruca yang sampai di tempat kita tidak berbau busuk. Kemudian juga harus berbasis industri seperti kopra, kelapa sawit, padi-padian gitu ya. Jadi harus berbasis industri sehingga kuantitas bahannya terjamin. Tidak berkompetisi dengan kebutuhan manusia, sepertinya ikan ruca. Apakah ikan ruca ini layak dijadikan ikan asin oleh pedagang untuk dijual sebagai konsumsi manusia, atau ikan asin yang memang harus digunakan untuk pakan ikan. Berbasis hasil samping seperti olahan ikan juga bisa kita gunakan. Kemudian juga ketersediaannya melimpah dan memiliki kandungan nutrien yang cukup baik dengan harga yang kompetitif. Ini jenis-jenis bahan baku hewani yang biasa digunakan oleh pembudidaya. Tepung ikan, ikan ruca atau ikan sampah gitu ya. Ikan asin BS, tepung kepala udang atau udang rebon, kemudian maggot. Maggot ini salah satu sumber protein hewani yang cukup baik dan sekarang ini sudah banyak dikembangkan oleh beberapa kelompok atau unit usaha di masyarakat. Maggot ini baik bisa digunakan langsung kepada ikan atau diproses menjadi diformulasikan di dalam pakan. Jadi bisa langsung dikasih ke ikan atau bisa masuk dalam formulasi pakan. Maggot ini juga juga digunakan oleh teman-teman di peternakan seperti untuk ayam, bebek, begitu ya. Dan juga digunakan untuk burung berkicau.
Ini contoh-contoh bahan nabati, dedak poles, bungkil kedelai, kopra, jagung, bungkil sawit. Untuk ikan patin kita tidak menyarankan menggunakan jagung karena dengan penggunaan jagung yang terlalu tinggi relatif warna kulit akan warna daging ikan akan berwarna kuning. Jadi untuk ikan patin kita tidak sarankan menggunakan jagung. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang lain silakan menggunakannya. Ini beberapa kisaran batasan penggunaan dari masing-masing bahan baku yang ada. Jadi kita dalam menyusun formulasi kita juga harus tahu batasannya. Jadi jangan menggunakannya terlalu banyak di dalam bahan baku, efeknya mungkin tidak baik bagi bagi ikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus tahu menghitung formulasi pakan. Jadi formulasi pakan itu merupakan dua atau lebih bahan baku pembuat pakan dicampur dan diolah berdasarkan spesifikasinya. Sederhana saja sebenarnya membuat formulasi pakannya. Kalau kita ada dua macam atau lebih kita campur menjadilah pelet ya. Kemudian yang apa saja yang mempengaruhi kualitas pakan, ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas pakan. Di antaranya kualitas bahan baku tadi sudah kita jelaskan bahwa bahan baku sangat memegang peranan penting dalam formulasi pakan, dalam kualitas pakan. Kemudian yang kedua adalah formulasi. Jadi menghitung formulasi itu sangat besar peranannya di dalam kualitas pakan. Jadi sebanyak 45% itu pengaruhnya di dalam kualitas pakan. Yang ketiga adalah proses processing. Jadi membuatnya. Karena berbeda mesin, berbeda juga caranya. Berbeda bahan baku, berbeda juga caranya. Kemudian informasi yang diperlukan dalam menghitung formulasi pakan ada beberapa hal. Seperti kita harus tahu jenis ikan dan ukuran ikan yang akan diberi pakan. Tadi sudah disebutkan juga kebutuhan nutrisi ikan sesuai dengan SNI pakan yang ada. Kita harus tahu kebutuhan nutrisinya. Kemudian kita juga harus tahu jenis bahan baku dan kandungan nutrisinya. Kemudian kita juga tahu harga bahan baku. Kemudian kita tahu harus tahu juga harga pakan yang akan kita buat berapa gitu. Jadi setelah kelima poin ini kita ketahui, barulah kita susun formulasi. Biasanya kita menggunakan formulasi LCF, jadi formulasi dengan harga terendah. Ini sudah beberapa pembudidaya menggunakannya, alhamdulillah tidak ada kesulitan di dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini berbasis Android dan bisa didownload oleh pembudidaya tidak berbayar. Syaratnya harus punya kuota. Jadi kalau tidak punya kuota ya tidak bisa mendownloadnya. Kemudian metode perhitungan formulasi pakan ini ada beberapa yang kita ketahui ya. Jadi memang formulasi itu cukup banyak cara menghitungnya, mulai dari bujur sangkar, mungkin ada juga dengan menggunakan komputer, kawan-kawan yang mahir dengan komputer juga ada, kemudian juga ada dengan menggunakan solver di Microsoft Excel juga ada, kemudian yang terakhir adalah LCF oleh Smartfish, ini berbasis Android. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya di HP, di Play Store dengan ketik Smartfish Indonesia, maka akan keluarlah nanti aplikasinya. Di-download kemudian baru di-registrasi. Kemudian kita coba membuat contoh menghitung formulasi pakan dengan menggunakan dua bahan baku. Jadi pertama yang harus kita tentukan adalah jenis bahan baku yang kita gunakan dan kandungan nutrisinya. Yang kedua, tentukan kandungan nutrisi pakan yang akan kita buat. Nah, ini setelah kita tahu jenis bahan baku yang digunakan dan kandungan nutrisinya, kemudian kita tahu kadar protein pakan yang akan kita buat kotak bujur sangkar. Jadi di masing-masing sisinya sebelah kiri dari layar saya itu yang pertama adalah kandungan protein dari ikan ruca. Jadi 41,6%, kemudian di bawahnya adalah kandungan protein dedak poles. Dan di tengah-tengah diagonal adalah kadar protein pakan yang akan kita buat. Kemudian kita lakukan pengurangan nilai. Jadi tidak ada tanda positif negatifnya, jadi 41,6 dikurangi 25, 16,6. Kemudian 13,6 dikurangi 25, 11,4.
Jadi dengan mengetahui ini, kita sudah tahu ikan ruca yang akan kita gunakan porsinya adalah 11,4 dibagi 28% dikali 100, itu 40,74%. Ini adalah porsi untuk ikan ruca. Kemudian untuk porsi untuk ikan dadak polesnya adalah 16,6 dibagi 28 dikali 100%. Ini adalah 59,286. Ini sudah porsi untuk masing-masing bahan baku. Jadi sangat sederhana sekali dengan menggunakan diagonal ini. Namun yang bisa diketahui dengan metode diagonal ini hanyalah nilai proteinnya saja. Dan kita tidak bisa menentukan nilai unsur nutrisi yang lain seperti lemak, serat, abu, dan sebagainya. Nah, kalau kita hitung apakah betul dari formula yang kita buat tadi proteinnya 25, kita coba hitung kembali ya. Kita cek tadi kita 40,714, kita kalikan dengan kadar nutrisinya ikan ruca 41,6, itu sumbangan protein dari ikan ruca 16,9%. Kemudian dari dedak poles tadi kita ketemu 59,286, kita kalikan dengan kadar proteinnya 13,6, 8,1, kita jumlahkan jadi 25%. Jadi kalau seperti ini berarti kita sudah betul dalam menghitung formulasi yang ada dengan metode diagonal dengan menggunakan dua bahan baku. Kalau kita menggunakan lebih dari dua bahan baku, kita juga bisa menggunakan metode diagonal dengan metode seperti ini. Pertama, seperti tadi, tentukan jenis bahan yang akan kita gunakan dengan kandungan nutrisinya. Kemudian tentukan kandungan nutrisi pakan yang akan kita buat. Kemudian tambahan yang ketiganya adalah kelompokkan bahan baku sesuai dengan kandungan nutrisinya. Jadi di dalam metode Bujur Sangkar ini, jika kita menggunakan lebih dari dua bahan baku, 3, 4, atau 5, dan seterusnya, jadi kita kelompokkan. Pertama kita kelompokkan bahan baku itu berdasarkan sumber protein utama, yaitu protein bahan di mana kadar proteinnya di atas 20%. Kemudian yang kedua kita kelompokkan bahan dengan kadar protein di bawah 20%. Nah, di sini kami menggunakan ikan ruca sebagai contoh ya, ikan ruca, kemudian bungkil kelapa kopra untuk bahan baku yang kandungan proteinnya di atas 20%. Nah, kemudian kita ingin menentukan mana di antara bagian ini yang paling banyak kita gunakan, apakah kita akan menggunakan ikan ruca lebih banyak atau kopra yang lebih banyak. Ini tergantung dari pengalaman kita di lapangan. Nah, di sini kita menggunakan ikan ruca lebih banyak ketimbang kopra. Jadi saya memasukkan dua bagian ikan ruca, satu bagian kopra. Jadi kita kalikan dengan proteinnya 41,6, dapatnya 83,2. Kemudian kopra satu bagian kita kalikan dengan kadar proteinnya 21,9. Dapatnya 21,9. Kemudian kita jumlahkan masing-masingnya dan kita bagi rata-rata. Jadi 105,1 dibagi 3. Jadi dapat porsi untuk sumber protein utama adalah 35,03%. Kemudian untuk sumber protein penunjang hanya menggunakan satu macam dedak poles saja. Jadi satu bagian jadi 13,6. Setelah ini kita ketahui, baru kita buat lagi diagonalnya seperti tadi. Kita tadi belah atas itu yang kandungan protein utama 3503, kemudian yang di bawahnya adalah dedak poles sebagai penunjang 13,6. Kemudian kita lakukan pengurangan kembali 3503 dikurang 25 10,03, kemudian 13,6 dikurang 25 11,4. Kita lakukan penjumlahan kembali 21,43. Baru kita tahu porsi dari masing-masing sumber protein utama yaitu 11,4 dibagi 21,43 kali 100% 53,2%. Kemudian sumber protein penunjang 10,03 dibagi 21,43 dikali 100% 46,8. Jadi sumbangan untuk protein utama tadi ikan ruca sama kopra tadi 53,2. Kemudian untuk dedak poles 46,8. Karena kita sudah tahu, maka kita bagi lagi tadi ikan asin sama dedak, sama ikan asin sama ke bungkil kelapa tadi ada 2 berbanding 1, maka kita bagi lagi. Maka kita dapatlah ikan asin 2/3 dikali 53,19 dapatnya 35,5%. Kemudian kelapa tadi 1/3 dikali 53,19 dapatnya 17,7%. Jadi masing-masing sumbangan
Untuk ikan asin adalah 35%, kemudian untuk kopra adalah 17%. Kemudian untuk yang penunjang tadi satu bagian adalah 46,8%. Ini kalau kita menggunakan ikan asin lebih banyak ketimbang bunga kelapa. Kalau kita ingin juga mengurangi penggunaan ikan asin, tinggal di bolak-balik saja angka porsi bagiannya, apa misalnya 3-2 gitu ya, atau 1-1 juga bisa. Kalau kita hitung apakah sesuai dengan yang kita rencanakan, maka tadi 35,5% tadi kita kalikan dengan kadar proteinnya 41,6, 14,768. Kemudian kopra tadi ketemu 17,7%, kita kalikan dengan kandungan proteinnya 21,9, 3,876%. Kemudian dedak poles tadi 46,8%, kita kalikan dengan kandungan proteinnya 13,6. Kita jumlahkan 25,009. Jadi dengan demikian bahwa yang kita lakukan perhitungan ini sudah cocok, ya. tidak ada kekeliruan. Tapi kalau begitu kita kalikan, namun hasilnya tidak sesuai, nah ini berarti ada perhitungan kita yang keliru. Ada perhitungan kita yang keliru. Kita harus kembali ke awal kembali. Kemudian menghitung formulasi yang ketiga adalah metode smart base. Jadi Bapak Ibu di Jambi sudah banyak yang mendownload setelah saya tanya ke pusat, gitu ya. Formulasi ini telah digunakan lebih dari 600 pembudidaya atau penyuluh seluruh Indonesia. Jadi cukup banyak. Dan ini termasuk aplikasi yang mudah dioperasikan dan tidak menyusahkan orang, gitu ya. Yang penting ada kuota internetnya. Jadi setelah didownload, diregistrasi, Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan sangat mudah. Mungkin tidak. Kalau sudah berkali-kali dicoba, mungkin akan gampang sekali menghitungnya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi di sini ada pakan. Kemudian terakhir proses pembuatan pakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erna tadi, sama, semua proses itu sama, jadi berbeda tergantung nanti mesin yang kita gunakan. Kadang-kadang ada ditepungkan dulu, kadang-kadang ada yang tidak ditepungkan terlebih dahulu. Jadi seperti mesin yang kita gunakan pertama yaitu
mesin TV horizontal itu tanpa ditempukan ikan rujak. Jadi ikan rujak basah, ikan rendah, digiling jadi pelet. Namun sebelum langkah-langkah ini ditempuh, kita harus menghitung formulasinya terlebih dahulu. Setelah formulasi dihitung, baru kita mulai menghitung melaksanakan produksi pakan mandiri. Ini contoh-contoh mesin pakan mandiri yang ada di masyarakat gitu ya. Ini yang sebelah kiri yang merah ini adalah mesin apung yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah pada tahun 2020 ini. Kemudian yang lain ada yang model horizontal, ini mesin apung yang diproduksi oleh Bank Kinang. Dan mesin ini sudah ada SNI-nya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat SNI-nya sudah ada. Walaupun mesin horizontal seperti ini home industry diproduksinya, ini sudah ada SNI-nya. Kemudian yang di bawah ini ada juga mesin vertikal yang juga bantuan dari Direktur Jenderal Pekan Budidaya DJPB. Ini tahun-tahun sebelumnya 2016, 2017, 2018 mesin pakan vertikal. Yang besar ini adalah mesin pabrik pakan glamor yang kita punya. Nah, ini secara ringkas seperti inilah. Jadi ikan ruca ditimbang, dedak, poles, kungkil, kopra, minyak jagung atau minyak ikan ditambahkan, kemudian ditambahkan vitamin dan mink, kemudian dicampur jadi satu, ditambah perekat, binder gitu ya kalau diperlukan, kemudian baru digiling jadi pelet. Jadi sederhana sekali. Jadi memang diperlukan tenaga memang untuk melakukannya ini. Nah, seperti yang tadi yang disampaikan Bu Erna, beliau mulai dari proses penempungan dulu. Jadi bahan baku ini sebaiknya memang ditepungkan dulu. Semakin halus bahan baku, maka kualitas pakan akan semakin bagus. Kemudian ditimbang. Jadi di sini banyak kesalahan oleh pembudidaya. Kadang-kadang beberapa pembudidaya tidak menimbang bahan baku. Jadi mereka tahu satu karung beratnya 100 kilo, jadi mereka tidak timbang lagi. Ini banyak dilakukan oleh pembudidaya-pembudidaya. Asal saja campurannya harus diaduk merata. Jadi ini di bahan baku disusun lapis berlapis seperti Bu Erna lakukan tadi. Kemudian untuk yang vitamin, mink dan enzim, karena jumlahnya hanya beberapa gram saja, jadi kita campur dulu sedikit dengan sedikit dedak dulu. Jadi misalnya kita ambil dedak 5 kilo atau 10 kilo, kita campurkan vitamin, mink yang sedikit tadi ke dalamnya. Setelah itu baru kita susun berlapis di dalam lapisan ini. Baru kita aduk dan kita cetak. Ini pencetakan kita pertamanya menggunakan mesin pencetak horizontal yang di bawah ini yang lagi jalan, kita coba operasikan sedikit gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa paham bagaimana sederhananya membuat pakan ini. Jadi tidak rumit-rumit amat, yang penting kualitasnya. Bantuan Gerpari tahun 2016-2017 yang vertikal, ini bahan bakunya sebaiknya halus semua. Kalau bahan bakunya kasar, yang ini hasil peletnya kurang bagus. Tapi yang kalau yang di kiri, yang di sudut bawah, bahan bakunya basah, ikan ruca, itu bisa jadi pelet. Dan kualitasnya cukup bagus. Walaupun dari beberapa peneliti menganggap ini kurang halus bahan bakunya, gitu. Memang kurang halus. Namun dari hasil uji coba kita, dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pakan pabrikan.
Komplain semua orang nih, kan suara hitam. Ini juga mesin yang paling sederhana sekali. Jadi dirakit sendiri oleh pembudidayanya dengan mencari pipa-pipa bekas gitu ya, kemudian dilas dan dijadikan mesin pencetak pelet. Ini jadi juga. Jadi dengan menggunakan cangkul sebagai pengaduk dengan formulasi yang telah disusun dengan kualitas dengan hitungan yang bagus, ini menjadikan pakan yang berkualitas bagus. Jadi banyak mesin-mesin yang kita gunakan yang mesin sederhana. Yang penting bagaimana bahan baku harus bagus, kemudian formulasi harus bagus, nah, mencetaknya bisa dilakukan dengan metode yang sederhana saja. Dengan menggunakan mesin ini biaya produksi cukup rendah. Jadi tadi seperti yang disampaikan Ibu Erna, biaya produksinya Rp5.500. Jadi jauh lebih rendah ketimbang pakan komersial dengan kadar protein yang sama gitu ya. Walaupun tadi hasilnya yang disampaikan oleh Ibu Erna berbeda gitu ya. FCR-nya kalau kita bandingkan dengan menggunakan pakan pabrikan, memang FCR pakan komersial dengan pakan pabrik ini lebih tinggi, FCR pakan komersial pakan ini ya pakan mandiri lebih tinggi. Walaupun FCR-nya 2 misalnya yang seperti yang beberapa pembudidaya melakukannya dengan harga 5.500 masih 11.000 harga ikan. Kalau harga ikan 11.000 masih untung 2.000 per kilo. Namun setelah kita perbaiki seperti yang dilakukan oleh Ibu Erna tadi, formulasi pakan kita perbaiki, nutrisinya kita perbaiki, kemudian kita tambahkan enzim di dalamnya, enzim pitase, dan kita tambahkan juga vitamin mix di dalamnya, maka kualitas daging bisa kita tingkatkan. Kualitas daging dan efisiensi pakan juga bisa kita tingkatkan. Dari awalnya, pakan yang dibuat oleh pembudidaya dengan efisiensi 50%, rata-rata setiap pembudidaya dengan adanya perbaikan dengan penambahan vitamin dan enzim ini meningkat menjadi 60-65%. Ini kegiatan pengeringan, kalau perlu dikeringkan, dikeringkan, tapi kalau tidak perlu dikeringkan, bisa juga tidak dikeringkan, tinggal diangin-anginkan saja. Jadi untuk pakan mandiri ini kami sarankan metodenya begini. Jadi pagi dibuat pakan sampai jam 12, kemudian diangin-anginkan dikasih sorenya. Dan sisanya untuk besok paginya. Jadi setiap hari kita harus membuat pakan. Jadi tanpa dijemur. Dengan tidak dijemur ini tidak merusak protein yang ada di dalamnya seperti vitamin C gitu ya. Jadi ini banyak dilakukan oleh pembudidaya. Jadi begitu jadi pelet tinggal diangin-anginkan saja atau disimpan di gudang seperti ini. Jadi dengan keranjang atau dengan karung. Kerang bekas gitu ya. Nah, ini diangin-anginkan saja. Nanti sudah dihitung satu keranjang untuk kolam A, satu keranjang untuk kolam B, tinggal kita kasih ke ikan. Jadi tidak perlu harus dijemur begitu ya. Jadi Bapak Ibu bagi gerpari tidak harus meminta mesin pengering ke Bapak Mimin tadi ya. Karena harga mesin pengering cukup mahal, kemudian juga tidak bisa diaplikasikan di masyarakat kalau kita membuat pakan dalam jumlah yang banyak. Seperti Ibu Erna, kalau membuat pakan 2 ton sehari, nah, sebesar apa mesin pengeringnya? Jadi tidak usah diminta mesin pengering. Mungkin yang perlu diminta mesin penepung sama mesin pencetaknya saja. Nah, ini sekilas tentang Sungai Gelam Bapak Ibu ya. Jadi pabrik pakan Gelamor Sungai Gelam sudah berdiri sejak zamannya Pak Mimin itu 2016 ya. Jadi itu adalah warisan dari Pak Mimin membangunnya pada tahun 2016. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih beroperasi. Jadi kita targetnya adalah tahun ini produksi pakan untuk ikan patin adalah 140 ton setahun. Dan sebagian besar ini kita bantukan ke masyarakat. Jadi ada sekitar 70 ton untuk bantuan masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk proposalnya ke Pak Mimin, itu insya Allah nanti akan kita berikan bantuannya. Setelah kita verifikasi terlebih dahulu begitu ya. Kalau layak kita beri bantuan, tapi kalau tidak layak kita tidak beri bantuan. Jadi Bapak Ibu harus berusaha sebaik mungkin. Jangan meminta saja tapi kolamnya tidak dipersiapkan gitu ya. Jadi kolam main-mainan diminta pakan, jangan seperti itu. Jadi kasihan kawan-kawan nanti yang melakukan verifikasi. Karena banyak kita temukan di lapangan, kolam asal kolam saja diminta bantuan pakan. Jadi kasihan kawan-kawan sudah melakukan perjalanan jauh-jauh, ternyata yang dikunjungi kolamnya, kolam di samping rumah yang tidak pernah diisi ikan.
Kemudian yang kedua kegiatan kita adalah produksi pakan Glamour Plus. Jadi di dalam pakan Glamour Plus ini salah satunya kita tambahkan probiotik herbal di dalamnya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah kami launching nanti pakan Glamour Plus ini, maka di dalam pakannya akan kita tambahkan probiotik di dalamnya. Jadi ada nanti berapa banyak sesuai dengan dosis yang sedang kita pelajari sekarang. Jadi nanti di dalamnya ada mungkin apa 1 liter apa setengah liter probiotik di dalamnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencampurkan probiotik ke dalam pakan plusnya ke dalamnya baru diberikan kepada ikan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan tanaman indigofera seperti yang telah disampaikan oleh Pak Mimin tadi. Memang indigofera ini awalnya adalah untuk peternakan ya sapi, kambing gitu ya. Tapi sekarang kita coba menggunakan pakan bahan baku nabati untuk ikan dan beberapa daerah sudah menggunakannya. Kemudian yang ketiga kita juga akan mengembangkan pakan induk ini sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir namun hasilnya belum stabil jadi tetap kita lanjutkan. Kemudian kita juga mengembangkan pakan untuk benih ikan lele karena selama ini kita ketahui cacing sutra susah didapat sewaktu musim penghujan gitu ya. Jadi kita coba kembangkan pakan untuk benih lele ini. Beberapa UPT sudah mengembangkan pakan lele ini dan menunjukkan hasil yang cukup baik. Kemudian di samping pakan Glamour kita juga ada pengembangan pakan alami. Seperti tadi sudah disampaikan, pembinaan budidaya magot sudah kita lakukan terus-menerus. Jadi Jambi sekarang sudah, beberapa kabupaten di Jambi sudah banyak yang mengembangkan budidaya magot. Terutama Merangin tadi yang ada tadi ya, Merangin, Kerinci, Batanghari itu sudah banyak. Dan kota Jambi pun sendiri juga sudah banyak melakukan budidaya magot. Dan ini bekerja sama Dinas Pasar atau Dinas Lingkungan Hidup. Karena kita menggunakan sampah pasar atau sampah restoran untuk produksinya. Jadi ini adalah bahan yang tidak berguna menjadi berguna. Jadi dengan tangan-tangan pembudidaya yang kreatif bisa menghasilkan magot yang berkualitas gitu ya. Kemudian kita juga produksi moina untuk pengganti cacing tadi. Di samping itu juga kita mengembangkan teknik produksi cacing sutra yang sudah beberapa tahun hari ini dilakukan oleh balai kita yaitu di Sukabumi gitu ya. Ini contoh-contohnya. Jadi berbicara tentang indigofera tadi, jadi kita sudah menanam lebih kurang 1000 pohon indigofera di Sungai Gelang. Sekarang umurnya sudah 5 bulan dan siap untuk dipanen. Ini di atasnya ada bibit indigofera juga siap mau ditanam. Tergantung ini kemampuan kita untuk melakukannya. Sebagai penutup di akhir kegiatan ini ya tentang penggunaan pakan mandiri bahwa kita tahu bahwa dengan menggunakan pakan mandiri dapat meningkatkan keuntungan pembudidaya 12-26% dibandingkan dengan menggunakan pakan pabrik pada kadar protein yang sama. Ini pada harga ikan patin yang relatif lebih murah nih 13-14 ribu. Kalau harga ikan patin meningkat menjadi 14 ribu-16 ribu mungkin keuntungan pembudidaya ini sampai 20-30%. Kemudian pakan mandiri dengan penambahan suplemen ini harus kita lakukan. Hal ini kita coba untuk memperbaiki kualitas daging dari ikan patin karena memang beberapa buyer selama ini menganggap bahwa pakan mandiri tidak baik digunakan untuk ikan patin karena kualitas dagingnya tidak bagus kata mereka. Jadi dengan menggunakan enzim pitase, vitamin mix dan kita dengan menggunakan juga di dalam kolamnya secara berkala dapat memperbaiki kualitas daging ikan patin dan kesehatan ikan. Memang produksi pakan mandiri bukan tidak ada masalah ya, cukup banyak masalahnya. Di antaranya petani kita tidak cukup modal untuk membeli bahan baku. Jadi kalau kita tidak ada uang untuk membeli bahan baku, kita tidak bisa memproduksi pakan. Beda dengan misalnya ada orang-orang yang mengizin terlebih dahulu baru dapat pakan. Jadi kalau di sini tidak ada yang mengizin bahan baku gitu ya. Tidak ada bahan baku dipinjam dulu, diyarnin dulu, tidak ada. Jadi bahan baku harus kita beli sendiri, baru kita cetak. Kemudian kadar protein pakan mandiri yang selama ini kita evaluasi di masyarakat, memang rata-rata kadar proteinnya di bawah 25%. Jadi dulu kita pernah evaluasi bahwa kadar protein pakan mandiri itu di bawah 25%, 60-80% pembudidaya membuatnya. Kemudian kalau di bawah 20% itu 40-60% pembudidaya membuatnya. Namun setelah ini kita ketahui baru kita lakukan perbaikan terhadap kualitas pakan mandiri ini. Jadi kita juga dibantu oleh FAO, dibantu oleh Smart Fish Indonesia untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pakan mandiri. Ya, cukup.
mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata, kalau salah-salah penyampaian kepada Bapak Ibu ya. Kalau kami salah tadi sinyalnya kurang bagus, kami mohon maaf. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Warman sudah menyampaikan cara pembuatan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal serta webinar yang saya banggakan masih ada sekitar 60 orang yang masih aktif ya. Sayang waktu diskusi kita tinggal sedikit, sekitar 10 menit lagi. Mungkin jika ada pertanyaan, kalau dari apa dari chatting sepertinya nggak ada. Mungkin ada dua pertanyaan, jika ada langsung saja angkat tangan. Nggak ada ya? Karena kartu waktu kita ada jam sampai jam 12. Siapa? Andika, langsung aja kami. Andika dari? Bengkulu. Dari Bengkulu? Langsung ke kami. Langsung ke siapa pertanyaannya ditujukan? Bapak Andika? Bapak apa Ibu? Bapak Andika. Bapak nih. Bapak. Coba dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat kepada Pak Direktur Pakan, Pak Mimit. Salam juga kepada Kasubag TU, Pak Main. Perkenalkan, saya Andika Rahman, salah satu penyuluh perikanan di Bengkulu Utara, Pak. Pada siang hari ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana perhitungan analisa proksimat kalau kita menggunakan maggot, Pak, untuk formula pakan ikannya, Pak. Kebetulan saya sudah 1,5 tahun ini mendalami tentang budidaya maggot, Pak, dan rencananya di bulan depan ini saya akan membuat pakan ikan menggunakan maggot, Pak. Mohon izin untuk disampaikan analisa proksimat dan formula yang tepat untuk kadar protein sekitar 30-32, Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andika. Ini pertanyaan sepertinya untuk Pak Edi Warman ya. Langsung aja, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Andika. Terima kasih juga telah melakukan pengembangan budidaya di budidaya maggot di Bengkulu Utara. Kami di Bengkulu Utara sejak tahun 2007 atau 2008 gitu ya, sudah melakukan sosialisasi budidaya maggot di Bengkulu Utara. Alhamdulillah kalau sekarang masih berjalan, kami ucapkan terima kasih. Untuk menghitung formulasi pakan dengan menggunakan maggot, Bapak Andika bisa menggunakan aplikasi SmartPace. Di dalamnya sudah ada maggotnya. Jadi tinggal hitung sesuai dengan nutrisi yang Pak Andika buat. Jadi nanti tolong download dulu di aplikasinya, kemudian pilih bahan baku yang di sana, misalnya apa saja yang ada, bisa menggunakan maggot saja di dalamnya tanpa ditambah ikan atau tepung ikan gitu ya. Jadi maggot ditambah dedak dan lain-lain itu masukin saja ke dalam formulasinya. Syaratnya semua bahan baku tadi setelah dimasukkan harus 100%. Misalnya ikan, misalnya maggotnya 60%, tambah dedaknya 40% begitu ya. Itu artinya bahan bakunya sudah 100. Nah, nanti masukin di dalam formulasi aplikasi tadi, kalau dia menunjukkan angka sudah 30% berarti formulasinya sudah benar. Tapi kalau dia menunjukkan misalnya angkanya belum sampai ke 30, misalnya masih di bawah 30, maka dirubah lagi, maggotnya dinaikkan misalnya jadi 70, kemudian dedaknya diturunkan jadi 30. Seperti itu. Jadi sederhana sekali, jadi bisa bermain di situ Pak Andika gitu ya. Jadi kemudian di dalam penimbangannya harus diperhatikan kadar air maggot itu sekitar 60-80% gitu ya. Jadi harus diperhitungkan, kalau kita menggunakan maggotnya 60%, kalau kadar airnya juga 60%, maka harus jumlahnya harus dilebihkan. Jadi kalau kita bikin 100 kilo, tidak bisa maggotnya 60 kilo, jadi harus lebih.
bisa magotnya 100 kilo. Dan ini sudah kita buat, mungkin Pak Andika bisa lihat di YouTube cara produksi pakan magot berprotein tinggi. Di YouTube itu video saya ada, itu magot press dicetak jadi pelet. Jadi bahan bakunya cuma magot saja, ditambah dedak, ditambah bungkil, dicetak jadi pelet. Itu mungkin sudah bisa dilihat di situ ya. Untuk menghitungnya menggunakan formulasi tadi, aplikasi SMAPIS tadi, atau dengan metode diagonal juga bisa. Jadi dua bahan baku, misalnya dedak sama magot. Karena magot proteinnya di atas 20%, jadi magot sama dedak saja, bisa seperti itu. Kalau ada bahan lain, ditambahkan bahan lain. Kemudian untuk menghitung apanya, proximannya kita tidak bisa hitung, itu dihitung oleh laboratorium. Jadi setelah pakan kita jadi, baru kita kirim ke laboratorium, misalnya laboratorium yang ada di perguruan tinggi yang di Bengkulu, bisa dikirim ke sana, nanti dihitung oleh mereka. Apakah formula yang kita buat itu mengandung protein yang sesuai dengan kita inginkan apa belum. Itu bisa dilakukan. Seperti itu Pak Andika. Oke, Pak Andika. Apakah perlu main pakai fermentasi pakan kembali Pak untuk meningkatkan kadar proteinnya? Kan seperti sekarang yang saya lakukan ini kan, karena pakan sekarang beredar itu menggunakan tepung kedelai, jadi saya memainkan dengan fermentasi pakan. Jadi pakannya saya fermentasikan dulu untuk meningkatkan protein. Kalau untuk hasil yang magot nanti, apakah perlu dipermentasikan dahulu ataukah langsung diberikan ke ikan, Pak? Sebaiknya seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk magotnya tidak perlu dipermentasi. Jadi kalau menggunakan magot press, jadi magot press yang perlu dipermentasi adalah bahan baku nabatinya. Itu mungkin perlu dipermentasi terlebih dahulu supaya nabatinya, bahan baku nabatinya proteinnya bisa tinggi seperti poles gitu ya. Proteinnya 13,6%, kalau kita fermentasi mungkin proteinnya bisa naik, bisa jadi 15 atau 16% gitu ya. Jadi itu perlu dilakukan Pak Andika. Tapi untuk magotnya sendiri tidak perlu dilakukan fermentasi. Jadi kalau mau menggunakan magot press ya magot press, kalau menggunakan tepung magot ya pakai tepung magot saja. Seperti itu Pak Andika. Kira-kira cukup. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Cukup, Pak. Mungkin masih ada lagi satu lagi aja. Sepertinya tidak ada lagi ya, sepertinya. Cuman informasi untuk sambil menunggu kalau ada yang masih mau bertanya, untuk materi nanti akan dikirim oleh panitia sama dengan ada, Pak, saya, Pak. Ada dari mana, Bu? Silakan. Saya Hevi Putriani, Pak, dari SMK Pertanian. Pertanian Riau. Oh, Riau kan baru, Bu. Yang Pekanbaru, si Brida atau mana, Bu? Ya, Pak. Ya, silakan. Kebetulan nih, saya sebagai guru di mata pelajaran produksi pakan buatan nih, Pak. Dan di sekolah saya juga sudah mengajarkan kepada anak-anak itu menggunakan bahan bakunya dedak. Kalau kami pakai ikan rucah, ampas tahu. Cuman di dalam teori kan untuk membuat pakan itu ada yang istilahnya suplemen dengan basal yang campuran bahan di atas 20%, yang proteinnya di atas 20% dan di bawah 20%. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak kita menggunakan bahan yang nilai proteinnya itu sama-sama di bawah 20% gitu? Misalnya dedak campur jagung gitu. Atau harus campuran basal dan suplemen tadi? Halo, itu ya. Saja Bu. Kok putus? Halo Ibu? Ibu siapa namanya? Okay. Devi. Ibu Devi? Ibu Evi? Halo Ibu Evi? Ibu Evi dari SMK Riau, sepertinya terputus ya. Ibunya masih ada berkasihnya. Halo, Ibu.
Tadi halo, jaringan. Ibu. Iya, Pak. Tadi jaringannya agak hilang nih. Ini Pak, pertanyaannya, saya sering dapat pertanyaan dari siswa. Ketika kita membuat pakan, itu kan yang pertama kita tentukan nilai protein dari bahan baku. Ya. Apakah boleh kita menggunakan bahan baku ini dari yang komposisinya nilai proteinnya seluruhnya rendah? Misalnya kita mencampurkan dedak-dedak tadi, kemudian jagung yang nilai proteinnya 8%, dedak 12%, boleh nggak Pak itu? Atau harus ada yang tinggi, misalnya dicampur dengan tepung ikan gitu? Itu aja Bu. Iya Pak, untuk sebentar itu dulu. Langsung aja Pak Edi. Oke, terima kasih Bu. Akhir nih. Jadi di dalam menghitung formulasi pakan Ibu, ya seperti yang tadi Ibu kata, Ibu sampaikan, memang kita harus tahu kandungan nutrisi bahan bakunya, kemudian target protein pakan yang akan kita buat. Jadi ya, kalau target pakan yang kita buat proteinnya 25%, kita tidak bisa menggunakan jagung sama dedak saja Bu. Karena jagung itu proteinnya 98%, kemudian dedak proteinnya 13,6. Kalau dua ya, macam itu saja kita gunakan, 8 ditambah 13,6 tadi, maka proteinnya belum cukup 25 Ibu. Iya, iya. Ya, misalnya, misalnya ada 4 bahan gitu Pak, ada 4 bahan yang sama-sama di bawah 15% misalnya bahan bakunya. Boleh enggak? Boleh. Gitu? Boleh, boleh Bu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, yang ada formulasi lebih dari dua bahan tadi, Ibu kelompokkan ya, yang protein di atas 20% ada satu macam misalnya kan ya, satu macam saja. Kemudian protein yang di bawah 20 ada 4 macam misalnya atau 3 macam, itu boleh Bu. Nanti dijumlahkan seperti biasa, seperti tadi, nanti baru ya, ditentukan bagian yang mana yang paling banyak, itu bisa Ibu gunakan seperti itu. Bagian ini memilihnya tergantung dari harga bahan bakunya Bu. Kalau harga ya, bahan bakunya mahal, kita gunakan bagiannya agak sedikit. Kita gunakan bagian yang lebih tinggi, itu bahan baku yang lebih murah. Itulah prinsipnya lead cost formulasi Bu. Jadi kita menggunakan bahan yang lebih murah dengan jumlah yang lebih banyak. Mungkin itu Bu penjelasan kami Bu. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih. Iya Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Nanti kalau memang mau lebih mudahnya, mungkin kan ada aplikasi untuk dari Smartis juga, mungkin bisa Ibu download. Bisa. Atau mungkin para peserta webinar juga bisa memanfaatkan ini supaya tidak terlalu bingung ya dengan metode-metode penghitungan formulasi yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau untuk pembelajaran untuk anak-anak, saya kira memang metode yang trial and error tadi mungkin bisa dipakai dulu ya. Tapi kalau untuk para penyuluh, pengawas dan lain-lainnya bisa memakai aplikasi Smartfish untuk memudahkan kita. Jadi saya kira hari udah cukup siang, udah jam 12. Kalau di sini sudah kedengaran suara azan. Jadi sebenarnya kami ingin lagi menyampaikan yang hasil-hasil pembuatan pakan, baik yang metode-metode yang lain. Ternyata ini waktu juga yang memisahkan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi pemaparan atau webinar kali ini tentang pakan mandiri yang berbahan baku lokal mungkin kita cukupkan sekian dulu. Juga informasi untuk materi nanti akan di-share di grup oleh panitia bersamaan dengan sertifikat. Saya kira mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga karena sempat terputus tadi karena jaringan internet yang tidak bisa kami kendalikan. Maklum, mungkin kalau yang sudah pernah ke Sungai Glam, bagaimana mencapai Sungai Glam, juga melihat kondisi kami, alhamdulillah kami sudah bisa menyampaikan webinar walaupun sedikit ada kendala. Mohon maaf, saya tutup dengan sedikit pantun Bu, kalau tadi mungkin tidak ada pantun pembuka, karena saya coba menghemat waktu ya, ada pantunnya, indah benar Sungai Batanghari,
ada jembatan Gentala Arasi di atasnya. Kita cukupkan seminar ini sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Cantik warnanya ikan serandang apabila ditaruh di ruangan Pak Menteri. Tunggu kami di webinar yang akan datang dengan materi yang lain lagi. Saya sebagai moderator pada siang ini dari pagi tadi, mohon maaf atas segala kekilapan. Dan juga saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.